السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علوما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسقنا غيثا يعوم ثياب سيب سبا وربة اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا إلى سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Selamat malam semua para-para pendengar, sama ada lelaki dan perempuan dan sama ada yang berada di hadapan majlis ini ataupun yang selalu yang diikuti di dalam laisut. Jadi di antaranya sangat-sangat tak ketinggalan lah, dan tak terlupa lah, kepada imam masjid kita sendiri Khatib Bilal, seteruh kepada semua para-para penggawai-penggawai ataupun dikatakan kanak-kanak masjid, dan tak ketinggalan juga di antara kepada Tok Menenebe dan Ayu Omboto, dan tak ketinggalan lah kepada pengerusi majlis yang mana sudi jemput saya untuk naik ke pantas ini, dan tak ketinggalan lah sangat-sangat kepada babo yang mana dia khidmat untuk saya dan rumungan berserta dengan saya di antara makan pada malam tadi.
InsyaAllah semoga-moga Allah Ta'ala membalaskan kebaikan terhadap bagi babo yang mana usaha memberi kemudahan untuk saya berserta rumungan pada malam ini. Dan tak terketinggalan sangat-sangatlah kepada para-para kaum bapa dan ibu dan semua para pemuda-pemuda yang mana usaha mengadakan majlis ini walaupun agak kata jauh dan gitunya ketinggalan lama ma'al hijrah. Nah, oleh kerana majlis ni boleh dikatakan ambil kegiatan berkaitan ma'al hijrah. Padahal di antaranya bulan Muharram sudah tinggalkan kita beberapa lama. Bahkan bulan yang kita berada sekarang dikatakan bulan Safar. Tak berapa lama lagi akan tinggalkan kita juga. Jadi alhamdulillah, sekali lagi di antaranya saya terima kasih dan sangat-sangat di antaranya suka dan bangga kepada ahli kampung Seluruh Batin ni, yang mana di antaranya sambut saya dengan begitu buat orang panggil kebesaran sehingga tunggu penuh di atas batas. Itu salah satu daripada perkara menyebab bagi saya ni ada semangat ataupun ada kegemaran untuk nak ceramah. Ya, oleh kerananya pada malam ini ni sebenarnya saya ni penat. Ambil daripada pukul 8 tak ada berhenti-berhenti. Nah, tak ada berhenti-berhenti. Sudah mengajar di antara tadi pukul 8 lebih. Ada orang mai turun penuh nak minta di antara ijazah amalan, minta tolong tu tolong ni. Hingga siapa pukul 10. Maka minta izin kata nak mengajar dulu. Nak mengajar pukul 11, ada tunggu pula. Hingga siapa pukul 2:30 tadi. Naik mengajar terakhir pula sampai pukul 3:15 penuh tunggu. Tengok siapa di antaranya pukul 4:45 saat ni. Jadi babo ni manasik tak ada kasi tak ada. Oleh tu alhamdulillah boleh makan nasi menyuk. Yang mana di antara babo ambil peluang untuk buat jamuan bagi saya di rumah ni. Saya terima kasih banyaklah kepada babo dan keluarganya. Itu harap-harap Allah Subhanahu Wa Taala balas apa yang diniat baik oleh babo tadi. Oleh itu, di situlah jadi babo ni jadi ada semangat, orang panggil ada semangat, ada kegemaran untuk naik ke pentas ini. Sebenarnya kalau gacah muai agak kalah lah. Kalau gua lawe juga agak kalah. Tapi tak ada gacah ramai gacah sore gua lawe tak ada. Jadi seolah tak nak muai sepak gundi sore. Nah, oleh tu nak oyak katanya hasrat kita tok guru ni. Walaupun dia penat, walaupun dia letih, setelah di antara siapa masuk seru untuk memberi penyampaian terhadap bagi di antaranya orang awam ataupun orang kampung, tentu dia kena tunai. Nah, terutama sekali di antara babo ni, kalau kita kata babo nak mengajar sekadar yang nak sebar ilmu, tak nanti keluar daripada umur. Cukup dengan mengajar tok pakai dah. Nah, bahkan yang tersalah pula babo ni terbit rumah, mari duduk mengajar, mari duduk sebar, mari duduk kecek kot luar.
menyebab pelajar di pondok tu duk congak nguk nak mengaji dengan tok guru. Jadi bapa anggap kata yang mana tok pakai walaupun mari daripada Malaysia, mari pada beberapa tempat jauh-jauh, usaha nanti nak terima ilmu daripada bapa. Nah, walaupun bapa becek daripada di antara pelajar bapa, tapi hati bapa terikat dengan pondok. Nah, nak mari terbit berdoa kepada Allah Ta'ala, mintalah Tuhan memberi taufik hidayah kepada pelajar. Walaupun kita tidak ada, harap-harap dia mengambil peluang mutlaah kita dan muzakarah, dan begitu di antaranya nah hafal-hafallah kitab-kitab itu nak royak di antara hasrat kita tu duduk di situ. Oleh itulah setiap-tiap kali tempat medan mana nak pergi berkecek dan syarah dan ceramah, terlebih dulu di antara bagi tahu kepada anak jepuk babo ni lah, kata ada ke boleh kita buat setepak tu jadi ramai tu kok. Ni dah keliling lah buih kawasan kabu ni, banyak tepak dah babo. Nah, 2-3 seminggu lepas tu di tuk pakai. Sebelum pada tu di Kota Baru tu dah belik musim lah buih ni. Kemudian hari ni babo Zik Telani telefon pula. Kata babo orang metok pula suruh gi di atas cok rata tu. Babo kata dah belik pak lubuh tu lah. Jadi orang berebut nak minta pergi ke kampung. Tapi nak orang kata babo ni tak suka lagu tu. Sebolehnya buat setepak pakak mari berlaku ramai-ramai. Jadi bila dia ulai kampung ke kampung, ya pun ya lah orang kita turut mengaji semacam, turut kedengar semacam. Babo tak ada nak cus sekali tubuh babo. Bahkan cik boleh mana pergi gelap pelita sini. Saya tengok rupa babo. Karena setengah hati tak biasa tengok rupa babo, tengok dalam laisut ni ya. Bila tengok dalam terosak ni tak serupa dengan tuan sendiri. Kerana apa dalam terosak terkadang dia jangok tuan sendiri huduh je. Tapi nak royak katanya, nah babo tak ada nak begitu. Bahkan babo ni ala kodam mari ni nak sebar apa yang Allah Ta'ala bagi tahu ke babo, tak banyak pun ala kodam. Akan tetapi babo nak sebar ni ialah mengikut di atas dasar babo terima babo guru daripada guru ke guru babo. Tak ada noyak lebih sekali. Hanya nak telur menego di atas buah-buahan yang mana di atas guru babo ia sudah beri ke babo. Oleh kerana soalan tak babo ni sebagai wakil daripada guru, yang mana babo terima di antara ilmu daripada guru-guru. Nah, terutama sekali guru saya iaitu lah almarhum Baballah Ketan Abadah. Jadi dialah sebagai pertama-tama guru yang terbuka mata hati saya. Yang ialah sebagai guru untuk wicelek mata saya. Dapat boleh kenal tiap segi ilmu. Dapat boleh kenal di antara beberapa bentuk cara-cara. Jadi nak ayat atas anak tu, nak ayat atas saya boleh berkecek sepatah ruang kata ni ialah dengan sebab almarhum Mullah Tok Nebadah lah. Dia hajar di antara tiap segi sehingga saya berguru dengan guru saya almarhum Mullah Tok Nebadah 13 tahun duduk dengan dia. Selepas daripada tu anggap atas pandai tak banyak pun sikit boleh bawa di antaranya dan di segi, nah di segi mengajar, di segi apa perkara tu ke, saya pindah hidup di dalam blok dekat dengan setahun di situ. Selepas di situ pindah hidup di antara di babo kita Sepanyol. Duduk dekat dengan setahun di situ. Kemudian pindah pergi ke Yaman. Mula-mula duduk di Sana'a di tempat Jami'atul Iman, tempat di antaranya dia panggil Dr. Abdul Majid. Duduk ngaji di situ lebih kurang dekat dengan sebulan. Tak nak siapa duduk di situ, tengok keadaan mengaji dia, tengok kecederung pahal kot pesa kaum muda sikit. Babo pun selalu minta pergi ke Hadramaut. Hadap naik kereta ke bukit, ke bukit, ke bukit, ke bukit, susah begitunya. Sapa di Hadramaut, tuju ke pondok Daril Mustafa.
pondok di antara Habib Umar bin Hafid bin Salim ialah guru saya. Dek berguru dengan lebih kurang dekat dengan 4-5 bulan, pergi minta masuk di pondok Ribat Tarim yang ialah tuan pondok berasal-asal mari siapa ke Habib Salim dengan Habib Hassan Syatiri. Duduk guru di situ lebih kurang lebih berapa lama, klik ke rumah bertapak di pondok Beneramu lebih kurang 20 tahun lebih duduk di situ. Berasal di antara pondok situ mula umur 28 tahun. Kerana babo dia panggil berumuh atau menikah dengan mama dia ni, tak silap masa tu umur berapa je, umur 25 je gitu je. Buat sampai 28 tahun tu baik duduk di Peneramu. Duduk di situ sedikit tak ada niat kata nak buka pondok. Ingat duduk di situ sekadar nak hidup boleh jemuh je. Ala kodas sogar boleh berkecek di antara-antara murid dengan isyak gitu je. Tetapi dengan kahnak kita tak begitu di antara bertetek. Bahkan Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang bijak dan pandai, dia hantar di antara pelajarmu 300-400 orang. Dengan kita tak sengko-sengko. Kalau kira nak tanding dengan magir babo, dengan ilmu babo, bukan dia-dia nak pikul 300. Dia kata, orang mari duduk pula tu bukan biasa ke? Okay? Kalau orang mari duduk ke berjuruh, dia tua tak hantar. Kebiasa hantar mari, hak tak berjuruh. Tapi nak ayat babo rela walaupun tak berjuruh, walaupun orang ayat kata orang duduk di rumah tu bulah, bulah begini, babo tak kisah. Kerana dasar babo nak ajar hak tak molek, dia jadi molek. Dengan sebab itulah, mula-mula sekali, orang sudah begitu bagi tahu kepada berkenaan, ia kata ponok Abu Umar ni ada orang jahat. Sehingga marilikun yang berita dulu. Babo royak kata, babo dok royak dah ponok babo terima orang hak jahat. Hak juruh apa tak terima? Juruh keliru di rumah. Kerana babo terima ponok babo ni, orang hak tak reti baca, wih panah baca. Orang hak terbunah, wih berjuruh. Lalu itulah babo mula tok dasar ponok babo. Ponok si kau sang panggil sang kundi su sangkung. Ponok babo nak betuk orang yang jadi molek tubik su sangkung. Sabit tu kalau pelajar meneramu yang sudah terima betuk kepada babo, haraplah tak jadi gelewin. Mereka dia menghidup celup bohong tak tahu tu. Setengah-setengah dia duduk pondok, babo sunat semaya nusuk dia jamai. Setengah tu nusuk dia tong sapoh. Sehingga tua cari tak bertemu, tidur dia tong sapoh. Tu nak raya atau pelajar pondok terbulah sungguh. Setengah tu nak nusuk tak berhanyu. Jadi nak raya pelik-peliknya. Maka hak tu kelihat rumah dia tak boleh, tak boleh, tak boleh pergi tu akhirnya kamu. Tapi nak raya bila terima pada jaksa babo, InsyaAllah jadi molek. Oleh kerana tengok dulu, ada tak para tu tak sebatas ni? Ya, gaya-gaya dah. Sekarang lah ni sebab jadah penuh pelajar-pelajar di antara tu guru. Asal babo lah bawa kesyah gini. Dulu cuba tengok jari nak bawa tak sebab jadah ni. Lah ni pakat ada semua. Semua pula banyak tu guru sekarang lah ni berjubah berlaku. Pasal ning sebagai babo, ambil dia tu buat contoh. Bila kita berkara baik, kita tegak walau orang nak kata tegak kilah. Oleh itulah Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, sesudah Allah Ta'ala bakit di antara Nabi Yuna terhadap ke dunia ni, Nabi mengaku innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguh dibakit akan daku terhadap dunia ni Ta'ala yang tak buku tak menyempurnakan akhlak. Setelahnya begitu, Tuhan cak muhu dalam Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju liqa rabbih. Sabit tu kalau orang tak ada harap-harap nak berjumpa dengan Tuhan akhirat nanti, ia tak ambil contoh Nabi. Oleh itu pada malam ni bapa tak sekecek banyak leh. Nak kecek contoh Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam.
Kamana tak ada dah guru yang paling hebat, guru yang paling besar, ayah yang paling besar, ayah yang paling dicintai, Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kita sebagai anak kan ni, mesti kita kena ambil contoh Nabi kita setiap-tiap segi. Di segi hadap masyarakat, di segi peniaga, di segi hidup, di segi gelomok laki bini, di segi merata, di segi pemimpin, ambillah akhlak Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia tinggal ambil akhlak Nabi, tak kira betina, tak kira jantan, kata kegelawin. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala dia selalu setulah Quran, ati Allah hawa ati ar-rasul wa ulil amri minkum. Waktu suh gitu. Dan di antaranya Allah Subhanahu wa taala dia setuh pula dalam Quran. Dia kata anu, cuba kita ikut di antaranya hak tersebut dalam Quran. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa dia ikut patuh jalan Allah dan ikut patuh di antara Rasulullah, orang ni faqad faza fawzan 'azima. Orang yang dapat bertuah yang besar. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa dia derhaka ajak kepada Allah, derhaka kepada Rasul, dan sesaknya nyata. Tak segi jauh leh. Bukan ngaji nanti banyak sangat, peruan ni cukup. Jadi di antara bila hak tu hari perintah, maka perintah Tuhan ia tubik di antaranya ahkam syar'i. Hukum-hukum syarak ia tubik dua. Satu hukum taklifi, yang kedua hukum wad'i. Jadi kita sekarang duk balik dua hukum ni lagi dah. Nah, duk bertukar lagi hukum syarak, hukum wad'i. Dengan sebab bertukar hukum syarak apa hukum taklif dengan hukum wad'i, hak ni kita tuju jadi tak kena cara dah. Kemudian kalau kita hidup di atas dunia, kita buat banding seperti batas rel kereta api. Kereta api tak boleh lekok nak peliau supaya kereta batas luar, tak boleh. Balik sudah. Ia turut rel dia betul molek. Sebab kereta api bila dia tepuh kereta batas tak salah dia. Kerana kereta api tepuh orang mati, tak ada dimasuk dekat dia ayah. Bila kereta tak batas tepuh orang, kena masuk dekat dia ayah. Buat apa? Kerana kereta api jatah soninya. Teruk lalu apa? Ah, tu nak ayatnya. Oleh tu hukum syarak. Nak minta kepada orang kampung di seluruh batas ni, buka mata hati molek, buka dada molek, tebai telinga jadi molek. Seperti mana di antara ustaz cerita tadi. Iaitulah di antara tak dapat tidak hidup kita setiap-tiap segi. Pertama sekali di antara cara hidup kita, cara beribadat. Maka betul ibadat wihatai perintah kita, iaitulah yang pesing hak wajib, iaitulah puasa, zakat, semaya, haji. Hak ni hak kita tak boleh lepas. Pak ni. Kemari kita nak bicara hak tak tinggal di antara sehari-hari, ialah semaya lima waktu. Kemari semaya lima waktu ni, diri semaya ni lah. Banyak geduk gelewing daripada semaya. Setengah hari diri semaya batin. Ada kau semaya batin? Pakai niat berjalan cukup. Ia kata hak siapa pekat. Jadi di atas setengah-setengah orang pergi semaya kata kan, pakai niat cukup. Kalau orang duduk semaya jemu'ah, duduk cukup 13 rukun, orang itu tak sapa lagi. Kerana berdasar dengan ayat, ia kata kan, nah, ia berdasar dengan ayat kata kan, ia kata kan, hak orang duduk pakai, okay? Ia pakai, hak orang pakai batin tu. Ia pergi pakai katanya, di antaranya wa'bud hatta ya'tiyakal yakin. Pisahlah kita ibadat ke Tuhan hingga sampai yakin. Bila kita yakin ke Allah Ta'ala, Tuhan lah we bekas sore, tak kena semaya dah kata. Ni dia panggil salah nak ikut syarak. Kerana di atas bak semaya, cuba kita ambil kita tak ada semaya. Apa semaya? Af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim.
Semayan-semayan ialah kata lagi pula perbuatan yang mula dia kata Allahu Akbar, yang sudah dia kata Assalamualaikum Warahmatullahi. Ini telah dipetarif oleh di antara al-a'immah al-arba'ah, terutama sekali Imamuna Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Nak dikatakan semayan kena melengkapi 13 rukun. Ada rukun qauli, rukun fi'li. Kemarin kita semayan sekarang, nah bila ada rukun fi'li, mana rukun fi'li? Seperti di antaranya diri betul, dan di antaranya rokok, dan iktidal, dan di antara sujud, wirnu ngajar syarak. Dan di antara rukun qauli iaitu lah wajib, iaitu lah baca Fatihah dan baca tahiyat akhir dan wisale dan takbir. Kemarin kita takbir sekarang, cuba perhati tengok-tengok, kena ke tidak? Kebiasaan tak ke betina jatuh orang muda orang tua, ya kebe Allah. Ya lepas pada Hamzah dia wa Allah. Kena ke tak? Lepas pada Hamzah ada wa ke tak? Tapi kita Allah gitu. Hak bimel kata imi sendiri, jelebar sendiri gelewin. Pas jelebar banyak gelewin sangat. Kebe pun tak nak betul dah, tangi gelewin sangat. Harus serabut sekali, pasal jelebar, pasal wasuah. Jijak break, jijak hala tu. Mana? Orang kata malah ada usalli, usalli, usalli. Nah, hak setengah tu usalli, usalli kot ni. Setengah tu, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Kalau tak email langit, tajak ibalik. Dah, dem. Tahu apa? Nabi semaya kan lagu tu. Eh? Pasal Nabi dia, selu kamar ra'aitumuni usalli. Mu semaya seperti mana aku semaya. Pak nak tahu mana Nabi semaya? Seperti mana Imamuna Syafi'i sebut dalam kitab fiqh dia, melekat 13 rukun. Di antara rukun takbir. Dari hal takbir kita orang kampung duk bertukar dengan kata Allahu Akbar dengan akik tangi. Akik tangi bukan takbir. Takbir dia mengata Allahu Akbar. Kata Allahu Akbar. Kita Allah. Allah. Setengah tu semaya subuh lari habis makmum busuk mulut. Allah. Allah. Tak kita. Pas makmum lari lalu. Tak kata kan? Kita kena we kena. Allahu Akbar. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada dua. Ini kita kok lain. Sabit makmum tak segi semaya tu. Sabit yang penting nama nak pintok kita rita imi semaya atau baca ketebah ke jemaah. Tok khotik kena boleh serbih katik eh. Tok khotik pakai piyah tajir. Supaya askerin dah mocong. Pati imi pakai pula dah. Piyah roti. Piyah besi pakai stair tu. Oh jadi malak. Makmu pakai berjubah penuh. Tak kena. Kita yang di TIMI cik boleh pakai berjubah atau pakai baju putih, belik serbaik boleh jadi molek. Pak belik serbaik yang dikenal molek ni, sebab pulah-pulah pun nak pergi. Ah, koyak payah. Supaya nak pergi galap benar. Sabit tu pakai babo, belik serbaik supaya laku apa? Ni, dia supaya. Ni bila-bila, ha-ha-ha-ha-ha, gitu. Ya tak boleh jadi ekor kenal, boleh dikenal betul, boleh dicuci molek eh. Ni baru munasabah kita ambil contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segi ibadat. Oleh tu baba nak setuh pertama sekali buku bab semaya baba dulu. Jadi bab semaya baba nak setuhnya kebiasaan syarat nak sah. Kerana di antara 13 rukun tadi rukun semaya. Kami nak sah 13 rukun ia kena mendului di antara syarat. Syarat ni lagi panggil masalah hukum wad'i. Kemana salah satu syarat nak sah semaya kena satrul aurah, kena tudung aurat. Yang baba nak beringatnya orang betina. Orang betina semaya banyak tak nak sah. Pasal orang betina kebiasaan dia semaya tudung aurat tak wani. Siapa dia orang betina semaya kain-kain tak wah dagu tak terpakai. Berapa tahun dah kita duduk semaya? Eh? Kita berasa salah ke tak?
Yang begitunya kita sebagai abang ni tahu kata bini tu semaya lagu tu berasa anu kita. Eh? Berasa duka cita ke tak? Ya asal baba nak oyak bak ni ni. Satu hari baba semaya di rumah tak naik balah. Jemuah kali dengan anak sekali dengan mama dia. Sudah bagi salam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi tengok mama dia kerana tak wani. Tubik mata perah-perah-perah baba. Kata hey mama dia duduk semaya lama ni kita lagu ni. Allah. Setelahnya begitu baba sedidik ki tanya orang apa yo baba tak wani berlaku. Bahyang kita berasa lagu mana abai kita bini semaya lagu tu. Berapa tahun dah? Pak kita nak mengaji belaka ke? Bibik kita mengaji sini. Rana semaya tak wani. Apa nak kata kita? Habis pasal rana bini kita duduk semaya tak kena lama mana lah. Dengan sebab semaya tak kena ni menyebab rezeki payah. Dengan sebab semaya tak kena ni duduk dengan lelaki bini tak senang. Dengan sebab semaya tak kena ni lah di atas jual tak laku. Dengan sebab semaya tak kena ni lah mulut kita tak khamat. Dengan sebab di atas semaya tak kena ni lah anak tak dengar kata ketua. Ni puca. Pak kita raya atas sebab landa ahli. Pasal puca pergi tengok dia dah kita tambil luar filin. Azab bagi orang yang tak semaya ialah 20. 10 dunia, 10 akhirat. Salah satu dunia sepik rezeki. Ni dia. Pahala ni kakak pun tanya tu kan. No, babok hamba dulu duduk nego laku lah ni korengit, korengit. Tak rengit kan semaya tak kena. Kan semaya tak bohong ni. So kok. Syarat tina nak sah semaya kena satrul aurah. Ambil daripada dahi pak tumuh rambut terus sampai dagu. Maka nak katuk dagu ni. Nak minta kita abai ke tuan mikir mula. Bila kita tahu kita rasa salah, kita rasa ranu. Eh? Kita berasa sedih ke tak? Berasa titik mata rasa Allah Ta'ala. Begitu juga di antara kita sekarang lah ni. Tahu anak tak juruh. Kita teriak sedih. Sedih hak anak tak juruh. Bukan sedih hak anak terlucu hidayat tu ada. Gimito hi mana-mana pun kalau anak jadi terbulah, minta anak berhenti yang main. Kena ke tak minta kata? Eh? Nak tanya sepatah kita. Padahal kita ada semai lima waktu ke? Okay? Baca patihah empat kali. Maka semai itu empat rakaat, patihah empat kali baca. Kemarin kita bila lima waktu apa kali? Sabit tu wajib di atas kita tiap-tiap orang mukallaf kena minta hidayah ke Tuhan di antaranya 17 kali sehari. Cuba fikir tengok 17 kali ke tak weh? Eh? Asar dengan asar, asar dengan isya, lapar. Lapar situ. Kemariannya tambah di antaranya isya pula 12. Jadi 17. Mana? Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Siapa dia tak minta hidayah sehari semalam 17 kali berdosa kata. Duk kena kita khabar duk minta hidayah kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirat mata hidayah kita. Sebenar kita kena minta hidayah ke anu. Bukan minta uhilah penyakit. Bukan minta uhilah main benda tu. Hidayah. Kerana Nabi Ibrahim minta hidayah. Nabi Adam minta hidayah pada kaum dia. Allahumma di kaum mana? Bukan Allahumma syfi kaum mana? Tidak. Kena minta hidayah anak kita. Sabit itulah kita sebagai ayah. Kita sebagai ibu. Kena pakat minta hidayah kepada anak. Bila tahu hidayah seperti ini. Maka di antara anak akan jadi baik. Biasa kita nak pergi cari ubat habis puluh-puluh ribu setengah tu nak pergi anak hilang penyakit. Nak anak hidayah tak minta. Pakut mana kita? Bila hilang penyakit, terkadang tak hidayah, adik-adik juga. Tapi bila dapat hidayah, apa nak kata? Sabit tu dah para Nabi minta, Allahumma hdikau mana ya Allah. Allahumma hdikau mana ya Allah. Allahumma hdikau mana ya Allah. Tengok di antara Nabi minta.
Nah, kau Nabi minta ke dulu ke? Nabi minta di antara negeri Syam kami. Nah, dia minta di antara negeri Yaman ini. Minta Syam, Yaman, Syam ini. Allahumma barik lana fi Syamina. Allahumma barik lana fi Yamanina. Duk minta-minta. Orang di Najdin, orang riak minta. Tanya Rasul. Wa fi Najdina ya Rasulullah. Nabi tak sebut. Akhirnya Nabi tahuna likazala zil wal fitan. Nabi tahu kata di riak akan timbul rupa-rupa merusakkan agama. Situ tiba puak kamu dah. Nasuh ketiga katakan Nabi selalu minta berkat, minta hidayah. Kamana kita sekarang, saya ke anak tak minta hidayah, minta nak hilang penyakit, minta nak berhenti. Tak semaya tak apa? Ni kita duduk minta tak kena dengan Allah Ta'ala. Dengan minta tak kena ni, pasal apa boleh jadi begitu dunia sekarang? Wapo tak minta hidayah? Ni nasuh ketiga katanya, kita orang tua tak kira lelaki dia berapa, kena pakat minta hidayah kepada anak. Kalau saya ke anak, nak buat anak kita berjuruh, minta hidayah. Seperti mana kita nak minta dalam semaya, sehari semaya 17 kali. Ihdina siratul mustaqim, ihdina siratul mustaqim. Siapa tak minta 17 kali hidayah sehari semaya, berdosa kata. Pasal bila dia tak minta, dia tak semaya. Maka berdosa. Begitu kita ada pemimpin, seperti Tuan Imin dia kan. Pernah budak Tuan Imin tu beri mata kerana rakyat dia tak semaya. Pernah budak dia hantar Tuan Imin pemimpin serabu kerana rakyat dia hantar tak ikut kata Tuhan. Pia ratik tak nak terakhir. Ni nak rakyat kita sekarang. Tak di antara fikir hak ummah. Tak fikir di antara masyarakat kita untuk nak jalani agama Tuhan. Tidak. Hanya sekarang nafsi, nafsi, nafsi. Sabit itulah. Bila kita tinggal atas jalan suruh benda makruh. Bila kita tinggal suruh tak benda mungkar. Hak inilah menimbulkan fitnah. Sabit tu dalam kampung kita, banyak begitu fitnah, tak ada barakah. Pasal kebanyakan kita orang yang ada kuasa, tak suka nak suruh benda baik, tak suka nak suruh benda jahat. Jadi selama mana kita tinggal perkara ni, menyebab orang buat maksiat, menyebab orang buat tak kena, wasa kena. Inilah di antara kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Hina sakata ahlul haq alal batil, tawahham al-batin al-haq. Pada ketika diam, orang yang tahu kata benda tak kena, ketika itulah menyebab buat benda tak kena, kata kena yang dia buat. Lalu itulah supaya kita abai, atau kita tak menik, kita tak nebel, ataupun kita di antaranya tak imej. Tahu rakyat kapur tina semaya tak wani, tak kata gapo menyebab tu tina kata kena. Dan kata, supaya kita ni, wasa kena lah aku semaya tak wani ni. Sebenarnya tak kena. Dengan sebab ni lah bila kita semaya tak kena, pada mana tak semaya. Oleh tu, jangan kita berasa lemuh, jangan kita berasa risau. Ingat kata kita tak ada taksir sekali. Dan kata, kita nak we kena. Tapi tak ada arah duk pergi mengaji-mengaji dengan Tok Guru. Tok Guru tak royak we jadi terbegitu. Dan kata, royak kata kena semaya nah, kena semaya nah. Tapi bos siapa tutup kecek bak tutup orang, tak we tetek, tak we nyata-nyata molek bak tutup orang. Dengan sebab itulah di antara kita tu tak dapat kenyataan. Oleh tu harap-harap hak mana dengar bahawa malam ini, hak lepas-lepas dah kita harap taubat lah. Harap minta Tuhan ampun. Rabbana la tu'akhizna inna sina au akhtana. Rabbana wa la tuhimmil wa rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Harap situ. Pasal apa? Jangan kita serabu. Hanya nak kita sedar kata, oh silap rawih hamba. Harap-harap di antara silap pedah tu bukan kita taksir. Kita semuanya betul bihawa dah. Kerana kita beli dah. Tapi tak ada arah. Tak dapat kenyataan riwayat taksir. Dan kita kan? Ha, oleh tu lah. Kita jangan di antaranya putus asa dengan Tuhan. Sabit tu apa sahaja jangan putus asa dengan Tuhan. Tengok di antara masa Nabi Musa AS. Masa Nabi Musa ada di antaranya fuk Yahud. Mula-mula ia duduk di antara sebuah pi Majusi. Lama-lama ia sembuh di antaranya patut-patut pakai kafir musyrik. Lalu tu Nabi Musa kita tengok dia kata, lah pokcik, berapa dahmu? 350. Oleh tu apa di antara kamu tak kembali pada Islam? Dia tak nak balik apa yang kata aku ni tua dah.
Kalau ku masuk Islam tak ada, dia nak ibadat kata. Pas nak dah habis ke dak, tobat tu helpah pas mai ku duk puja benar-benar tak molek dah. Tak betul syarat. Oh Nabi Musa kata walaupun mengucap sekaligus memberi dengan Tuhan, dia jamin syurga. Ia pun mengucap waktu masyadah masuk Islam mati syurga lalu. Nak surti katanya kita jangan lalah putus asa dengan Allah Ta'ala. Tuhan berserta dengan kita. Dekat lebih pada orang tekok kita lagi. Arti pertolongan Tuhan terhadap kita, tak ada dah. Ikut kita minta, nak gapa minta lah Tuhan. Sebab itulah di antara Nabi pesan pada hadis, iza sta'anta ista'anta billah. Bila nak minta tolong gapa, klik itu dulu. Ini sebagai pesan daripada babo, nak minta agak ada kapung semua. Sama ada duduk dengar di sini, dalam laisut. Bila Allah Ta'ala cuba sesuatu gapa sekarang, jangan kita selalu itu ini. Jadi kita sekarang bila Tuhan cuba, kita pergi ke lain lalu. Cengok cuba kita lalu kereta, lembu litas, pop, bak, nak tepuk lembu. Kita kata celaka lembu ni, kata. Kena tak kita supah lembu? Eh? Tak boleh. Tuhan bila lembu litas nak pergi khabar. Tak kita galik. Kerana setengah gaduk buat lagu buat kereta. Tengok tu, boleh-boleh. Re-re-re. Haa, buat lagu. Kalau duk baca Quran selawat, lembu tak litah. Pas oleh tu bila lembu litah pun, kita bak tepuh. Nabi suruh baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di situ. Lepas tu hubung doa. Allahumma ajirni min musibati wa khlufni khairan minha. Begitulah kita tengok bekal kita hilang ke. Ikut gapo dapat khabar tak molek naning Nabi hadiah. Bila di antaranya kita tengok saudara kita balik mutu. Bila kita tengok saudara kita kena bala, jangan kata, tak ambil nak jangan. Bila saya kena bala, kita pergi suka, tiap balas bala kita klik. Sabit tu Nabi suruh kita, Nabi suruh baca doa. Bila kita kena bala, kita ambil di antara ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam baru dia berjaya. Kemana kita sekarang? Tak ambil di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itulah kita jadi gelak dalam medan hidup kita. Silap dia cuba sikit mula gelewih lalu. Okey, ki di antara kita tinggal ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Erti nak ya setiap tiap segi. Ikutlah segi medan apa saja pun mesti kita kena ambil di atas ajaran hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, nak minta kita sekarang lah ni, ambil ajaran ni. Barulah kita selamat hidup. Bila tengok orang sayang kena bala, bila tengok sayang kita kena igat, ikutlah bila tengok sayang kita tu jadi gana, jadi bala. Nabi ajar sebaca, Alhamdulillahillazi afani amma betalak. Amma betalaka bihi wa faddalani ala kasiri mimman khalaqa tafdila. Siapa dia baca ni, Tuhan tak boleh kena bala kita dah. Kita kalau tengok sahaja kita kena bala walaupun seteru kita. Bukan orang tu duk buat tak betak ke panggil tak secocok dengan kita. Kita tak ambil no. Mampuh weh. Jangan. Nak minta kita sekarang jangan buat lagu ni sama sekali. Bila punya khabar kata ha umur dia terbakar. Jangan. Kita kata tak ambil no. Kupik sangat. Jangan. Hanya kita ambil hak Nabi Abi ajar Alhamdulillahilladzi afani. Macam itu. Alhamdulillahilladzi afani mimma betalaka bihi wa faddalani ala kasirin mimman khalaqa tafdila. Ambil hak ni. Bila tahu cuba gapo kita gapo baca ni. Bila dapat khabar tak alat ambil tadi. Bila kita ingat harta benda curi demo baca tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat atau tak ambil klik dah. Kerana kita nak milik semua walaupun kereta kita bawa hari. Walaupun mutu kita bawa hari. Walaupun bini kita peluk. Walaupun anak kita boleh di antara tubik di antara celah kemaluan kita. Sebenarnya Tuhan punya ya. Bila begitu, bila Tuhan ambil kelek. Arti Tuhan ambil kelek punya kita ambil kelek. Pas kita nak rasa kata kita waktu serabut tu. Sabit tu bila dapat khobar benda kita mati. Ataupun orang curi benda kita. Sekerak orang curi. Duit orang curi. Selama mana kita nak supah, selama tu tak tahu klik. Sekali ni kalau kena bercuri pun, tak usah nak wayak ke siapa. Tengok orang kerak kita hilang. Atau tengok duit kita dalam beg tu hilang.
baca ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni min musibati wa khlufni khairan minha. Lepas tu ikut doa ni, Allahumma ya jami'an nas liyaumil la raiba fi ijma' alayya dhalati. Hari ni dia mau telefon ke babo anak dari Pakistan. Anak dari Pakistan di antara royak kata min. Tolong minta tolong ha royaklah kat babo mai kata notebook ya hilang pak mengaji. Babo hajar doa ni dia bertanya ya tuan ke orang taklik. Sabik babo nak minta kita sekarang. Kalau orang curi sekerak kita pergi supoh dia. Sekerak habis dah berdosa pula. Oh so menatai mana curi sekerak kebuh menatai kau eh. Ha. Supoh tu juga di atas bila di atas lembu pergi makan nak retah kita. Kita kata pasal menatai lembu ni. Kita kena ingat. Lembu akal tak ada. Harana boleh lopak pergi makan kita. Mana kata gak tak oh pelak lemu ni weh akal tak ada kan makan kita lain-lain lah. Mana kata teh nak wik, apa kelebihan kita. Lalu itulah bila lemu makan kita niat kebajikan ke lemu. Lemu yang tak ada kebong. Lemu mana ada keborokan? Ada. Lemu mana ada kedap jual? Ada. Ya tak ada lemu dok jual le sewen. Bukan lemu orang supang lemu. Lemu tak ada. Pas kita nak supah ke lemu. Kita supah ke lembu semua tempat Tuhan dah lembu biawa. Tuhan buat. Sabit tu baba nak minta kita ni ambil di antara dasar Nabi. Nabi bila tengok orang sakit miskin, Nabi kosak nak tolong. Hatta satu ketika Nabi, orang hadiah di antara utama dia. Tahu Rasulullah lapar, ya orang makan lagi. Sabit tu kita semua kalau orang ada akhlak ni. Dengan sebab tu lah. Waktu Nabi sebut pada hadis, kiwamu dunia biar ma'ati asya. Penyakit-penyakit kampung, penyakit bumi nak selamat pak perkara ni. Jadi dalam kampung, kalau kita jaga pak perkara ni, selamat kampung. Tapi tak jadi. Satu, bi'ilmin ulama. Satu, di antara kita kena mendahulu di antara ilmu ulama. Erti nak buat kerja apa saja, jangan tinggal. Tanya dia panar. Kita kata tak mahir medan, tanya dulu. Eh, misalnya kerongkan main nak ikut sejid. Misalnya kita salah take image, eh boleh ke tak boleh nak ambil duit ni buat masjid? Boleh ke tak boleh buat lagu ni? Kita tanya dulu. Kita sekarang bila kerongkan turun, sewak di antaranya tempat bilik kau dah hajak. Jadi buat lah tanah sejid. Bila tu yang kosak tanah sejid, buat masjid, sejid semua. Harai buat itu, buat jambai tu najis tu. Hak bimbang sekali di antara di masjid jadi hubung di tepek di masjid sekali dengan jambai mari. Orang pengkal bunyanil wahid apa hukum tu. Banyak dah tengok masjid-masjid ni. Pani buat apa jadi cancala lah kapung. Eh kapung tu dengan sebab membuka sebab tak kena. Eh hak ni wala iyazubillahi mazal. Ini nak wayak kata jangan tinggal. Pas kita sekarang buat kerja apa-apa tinggal habis. Ya tak tanya orang pandang. Dia buat-buat boleh buat, dikelepik wik yang tanya lu. Eh babo, nak buat ke mana babo orang kanu? Eh. Ambo semula lembu marah. Tak butuh kelekam babo. Boleh makan tak babo? Buat tak boleh makan. Eh nyanyi babo saja. Ha. Kau nak semula tak tanya orang. Okay? Boy semula tak kena. Mula nak kelik selalu. Dan satu lagi pula lah ni. Pelak-pelak tu buat hukum buku semelehannya bagi puak pula. Ha. Setengah hari tu tak makan semelehan yang mana kalau pakai puak dia. Allah bubuh. Nyegi bubuh ambil syarat mana lagu tu. Orang semeleh ingat dalam mazhab Syafi'i syarat putu halkun dengan meri wadajani sunat. Orang semeleh syarat nak orang Islam. Sama ada mukallaf apa sama ada dia tu siapa mau tak siapa mau tambik nak tambik je boleh makan dah. Orang betina boleh semalam. Amin dah semalam aje boleh makan. Tapi orang betina makruh pasal tak orang nak okey. Boleh. Pas nak semalam mana-mana boleh setengah malam boleh. Tapi semalam nak malam makruh. Asal wi putuh halkung dengan meri. Ada wadajat orang ni sunat Ustaz Syafiq. Ada orang semelih, nak no, jadi antara orang Islam. Jangan kafir. Kalau kafir boleh, kafir kita biar. Mana orang pegang kita Taurat Injil, boleh makan.
Pasnya mai waktu bet syarat sah lagi hok pesel ke mana tak tahulah. Nak sos meleh kena orang lepas daripada taklik. Ni bubuh mek mana syarat tu? Ada tu bet pelat sah lagi. Ni mek mana lagu tu? Gi baca dah lah kita. Apa dia katanya kalau orang di antara mengaji usul tak pandai beza amrun iktibari dengan di antaranya amrun iktibari dengan benda wujud dengan benda subuh tak pandai tak lepas taklid lagi. Di mana? Taklid sakut pau pegat dengan berdalil. Sabit dalil tu bit dua dalil tafsir dalil ijmali. Pasal siapa dia pergi tu hai dengan tak reti dalil hukum taklid. Bukan reti amrun iktibari dengan antara beza dengan masalah wujud dia bukan. Hak ni kita pergi letak bukan rio-rio. Kita jangan menyalahi dengan orang lah. Ambil pahal jadi baik-baik. Tengoklah syarat ulama fiqh. Ya wakil syarat mazhab Syafi'i. Syarat nak sos meleh lagu mana. Adapun bismillah sunat je. Kami bismillah tu. Duk khilah bismillahirrahmanirrahim semua. Kau kan bismillah sekejap tu. Khilah antara ulama. Setengah ulama buat semua. Pasal masalah ada kullu amrin zibalin la yubda'u fi bi bismillah maka akhir. Setengah tu tak sebut Ar-Rahmanir-Rahim baca bismillah saja. Pasal nak siap belah lagu mana khat kok ke. Kata tu kau dah bismillah itu ya. Ala kullihan mazhab Syafi'i sunat sebut bismillah. Mazhab yang lain wajib. Mazhab Imam Maliki wajib kena sebut bismillah. Pasal berdalil di atas ayat dia kata tak boleh makan melainkan sebut nama Allah. Ia pergi pegang ayat tu lah kata wajib kena bismillah. Hani nak ayat bila kita tak ambil petok-petok orang alim ulam petok mari kita buat rasa panas di gelewih lalu dah. Sabit itulah pesan ni almarhumullah Yudis ke. Ia kata kita orang otak bijak. Tetapi kita tak guna otak dengan ilmiah. Ia gelewih lalu dah. Gelewih betul mana? Tempat gelewih mana setuh lagi. Satu lagi duk gelewih kebanyakan matiak tiap masjid. Dari kampung ia ada buat syarikat mati. Syarikat mati, ia buat surah pula. Ia tak ingat lah. Tak buat syarikat mati kerana kita semua bukan orang ada duit, ia kata. Bila mati nak ambil duit mana? Percaya mayat. Kelimuh dia kecek kena tak? Dengar ramai-ramai ni. Ia kata tak buat perakan apa ni syarikat mati. Bila kita mati, nak cari mayat ambil mana? Kecek lagu dia belagor. Pasal kita mati nak cara kita mati dah. Orang hidup kena cara. Lah. Orang mati nak cara dah berguling tadi kan. Eish. Bila kita pergi mati lah. Syarat pasal wajib misalnya orang mati di dalam kampung selebatan ni. Wajib semua orang selebatan kena cara mayat tu bukan bini yo. Bukan anak yo bukan orang. Wajib semua. La ilaha illallah. Bila satu orang mati pun wajib tak orang Islam fardu kifayah ambil bicara si mati tu. Bila ambil bicara satu wajib kena mandi. Kami nak mandi kita tak pandai mandi. Kena upah orang. Okay. Nak ambil rana upah mandi. Ambil tengok ketinggalan mayat yang ada ke tak saka dia. Kalau tak ada. Ya pergi pada Baitul Mal. Lana majlis dia buat. Buat apa kita tak pandai-pandai? Mana nak cara ambil mana? Ini kau senang pandai. Ni nak oyak tempat tu tempat oyak tempat belaga tu anda dengar dulu. Ia kata buatlah syarikat mati. Kalau tak buat syarikat mati bila mati sok nak ambil mano cara mayat. Ha napa? Pas bila ambil syarikat mati nak ui ke mana? Kalau kita ui niat sipai taruh jadi bersako. Bila mati pop bin muradak cat-cat. Pah orang bercara tak ui kepada anak yatim macam mana? Honing dia panggil tak imi dia makan benda tak boleh kan? Mah tak imi mana bukan tak imi sini. Tak imi nuh, nuh, payah tu. Pah hati naik, pah tu nak buat cara lagu mana? Pah tu nak ayat cara. Bukan tak saya buat, we kena. Tak kena cara, jadi bersako. Kalulah kita ui. Niat nak ambil 30 ribu waktu mati. Orang panggil tiket bo pula. Super loteri. Loteri boleh satu ke. Ramai tiada yang tahu rekap. 1,000,000. Super. Ha.
Pada buat baik anak. Kan mana buat syarikat mati bukan tak sibi buat dak, buat we know. Satu bila orang mati, kita we pada orang kutip niat buat tabarruk, niat buat kebajikan pada si mati pergi ikutlah. Bukan si mati ke seorang ni semua. Tak apa. Barulah dia tak jadi bersakut. Kalau we kita we kerana cedan nak ambil bekal mati, arti kita we 30 kok kita nak mati boleh 13,000. Tiket boh lah. Mun kapsul loteri cat-cat. Ni dia panggil loteri juga payah serban mana. Dia tengok baru semai ni cer plek-plek loteri. Kau nak kun sai payah sai serban lew. Yalah. Pas kada-kada meneteri tiket boh pula. Fuak cikgu tadi kau start tadi kau. Jual kupon. Jangan nak kau. Ustaz pun jeruk juga. Oleh tu nak suruh kata, tak suruh jual lah kupon. Lepas tu gini, terkadang kita gini, ada sagasti. Tapi sini tak ada orang wan weh. Biasa tarikat ada dengan tujuh, ada dengan sikar. Ni boleh dia bagi beda, maka dia tak apalah. Dia takut apa kata dah tu. Pas kamaria kita kata, misalnya kita nak beli kupon boleh. Supaya kita kena biksi ke. Di biksi nak beli barang, nak beli kupon. Kamar kita beli kupon, dia tak dikit boh. Hanya kupon ganti duit, tak apa. Hak tak sehnya belilah kupon kerana ada jepuk. Ha, sudah. Hak ni dia mau beli, niat nak bersikar dia jenguk tak kata ni. Pas bila kena dia mau nak, aduh, kau habis tak kena. Ha. Sabit tu lah, kupon jangan jual. Malaikat jual kupon kata, kupon ni jual aku jual pasal tak boleh beli dengan tak ada kupon. Makan ni kena beli kupon. Maka kupon boleh duduk nasi. Pasti jangan tahu nah ada sagasti. Tak apa. Jangan goyak kupon, beli kupon, ada jepuk, bu. Ha tu sudah. Noyak atas sikit, halis sikit, gih lah dah. Dan begitu juga ada jadi masalah sekarang. Nah, ingat mula tadi nah, kalau nak buat duit syarikat mati buat boleh. Jangan jadi roh kupon ni. Satu, jangan niat sipai taruh buat bukan mati. Jangan. Kalau orang wi kepada orang kutik niat buat bukan mati, orang panggil duit si penen duit wadi'ah, maka boleh mati pop sakor. Maka hak orang mati itulah anda tinggal perak, tinggal hak ni lah orang hidup waris waris ni makan. Dan begitu juga orang soal duit perakan, bila orang ni belaga kereta pop mati, perakan dibayar pop. Masuk dok di antara dia panggil syarikat tu takmin. Tak masuk duit saka tu. Masuk duit nawal. Hak masalah jadi saka ke mana? Orang si tepuh tu bayar. Ni bukan orang si tepuh tu bayar. Berisak bayar. Hak kaedah kita bila ingat, bila kita tepuh orang dengan tak sengaja, wajib di atas kita tepuh ni kena bayar 100 ekor utah. 100 ekor utah lah ni kira kira wapoh. Tapi wajib ta'aqilah. Mana wajib ta'aqilah orang? Okay? Maka dia antar asabatul jani, asabuh nayak mati. Nah, malaikat minta maaf. Sabit tu kita semua bila mati dulu, setengah orang ni dia antar orang tua itu penuh wak orang apa tak tak minta maaf. Lekat dengan duit mati tu. Hak ni duit tak berkat kita boleh saka tu. Hak oleh tu lah bila kita ketepuh orang, setengah bertepuh orang sudah, ambil tak naik back menaik ke royak. Nuinya ni tak wujud sudah. Tak lepas. Tak lepas. Ha sabit tu kita bila tepuh orang dah tak ikut budak kecil orang orang besar, wajib tak kita kena bayar 100 ekor tu. Nah, hak sakit tahu kau pia kena bayar. Pak saudara kita kena turut bayar kata. Sebenarnya, pas oleh tu kecap kira sudah, boleh tak ama tak ada duit nak bayar 200. Desi tu waris tak izin tak leh tu. Kita minta pergi yang beri maaf. Hak perakan wis 1 juta suku aja. Malaikat perakan nak uya dusaka boleh. Perakan wis kita milik dulu. Lepas tu kita dibayar. Tak apa. Kalau perakan wis bayar hak dia, tak leh. Wis panah lah. Boleh kan nak wis lepas pada kita misalnya kita perakan caneng. Ha supaya tu kau nak pergi perakan caneng. Tak ada hajat. Tak leh. Ada perakan poroba kita hari-hari tak apa tu dia panggil hak ijbari. Hak tu buat hukumah sakut dengan di antara sakut dengan negeri. Hak tu buat poroba tak boleh lepas. Tak apa tu. Kalau perakan caneng kita pergi buat kerana nanti di antara nak ambil kelebihan waktu kita belaga ni. Rumah tu kebol dah.
Malaikat kan dah hajat sepuluh dia munuh kereta banyak tu hatta aku bakok. Tak dapat tidak. Hal tu tak apa. Hal tu ijbari. Kalau di antara tak ada gapo kita ikhtiar dipilih. Sepuluh beli buk tak nak tu. Hal ni kena beringat lah. Sabit babon ayat katanya nak buat kerja apa-apa tanya ke pandai lah. Tiap-tiap buat gapo kerja ke pandai. Siapa tu ke kapula ni? Dia wirwik, wirwik, wirwik. Kau tak akan bergetar. Lama ke lama ke lama, orang tak bayar. Dia pergi jumpa tu. Dia tak apa. Tak ada kau. Orang butir duit amba. 300 ribu. Bapa tanya lah butir ke tak? Amba wui dia. Wui tak nak bayar. Sampai orang tak bayar, dia tak capuk puas hati tu. Dia mau tanya tak ada kau minum. Ha? Nak pakai ruik, ruik 300 ribu nak nikah anak. Ada. Pas nak buat gua anak ni, dia tak heboh. Anak dia hajar. Dia pun heboh. Dia lagi perut, tak berdosa dia kata heboh dia. Sabik nak berita, aku berita pada akar 300 ribu. Pop. Dia pun terima. Baru tak ikat dekat hotel. Ni kita wui. Dia mau nak wui. Wui. Banir mana? Hemah. Ataupun Hemino. Namanya ruang tengok muda ambil eh. Dia ambil makan. Pak akhir tanya, dia mau berita nyoku. Nyok dia mau wui. Pak bos apa masa dia tanya Tok Uru, dia kena Tok Uru pula dah. Sabik bapa takut lah. Dia tahu bapa dia mau hutan duit ambo, bapa saya tak bayar. Baik mana? Dia minta dulu kata nak buat peniaga bagi labo. Ha. Siapa masa bodinya minta hutan lain. Dia dalam kitab bak fekoh, ingat nak urik ke orang yang banyak cara. Satu akak kirot. Akak kirot akak bagi labo, arti misal orang ni peniaga pandai. Kita wiru dia akak bagi labo. Ruit kita bila jeng tak wajib bayar dah. Bila akak bagi labo. Sabit nak hutan kelik, wiru hutan lah dah. Lepas wiru hutan kelik, situai berjanji pula. Ingat wiru hutan kelik tak apalah. Kalau aku ada kebelah, aku nak wiru sebulan-bulan 3,000. Tak wajib sepenuh tu. Sabit setengah kata, nak wiru tak wiru, nak wiru tak wiru. Ia ingat buku bak janji tak wajib sepenuh. Kalau misalnya janji wajib sepenuh, maksud neraka habis kita. Lagu mana agak tua nak janji dengan anak lah. Duk lah pondok. Bila ngaji boleh, abah nak beli kapal. Pak abah tak beli, so neraka. Seperti juga supaya kapus lebatai. Apa mah mari nah, ceramah lening. Nak jamung di antaranya su eko. Tiba-tiba eko ilmu tak ada. Ni buat su ye. Misalnya, so neraka ya. Eh? Ah, ya Allah. Bish. Yelah habis ha, neraka habis eh. Dah kata kan, supaya kita akan duduk janji buat kita ni kan. Tak apa kak Allah, masa nak bimbang kak Allah. Mu tahu aku ni. Tak silap janji eh. Kalau niat nak menyalahi lah, wah berdosa ni dah. Kalau niat nak menyalahi berdosa dah. Apa tu di antaranya, dalam hadis dia sebut ayatul munafiqin salasun tu ke. Ayat tanda orang munafik tiga. Iza au ada akhlafa, bila buat janji bohong atau salah janji. Hak tu mula bosan dalam surahnya niat nak berjanji salah jelas awal-awal lagi dah tu berdosa. Orang ni nak wui sungguh tapi tak leh. Supaya kita marilah rumahku ku nak jamu ayah wak suk ayah kapung. Tiba-tiba dia mari terlupa igap petah nak terhanyu berat. Nak pergi mana? Dah kita kan? Haa ni. Apa kamar dia sabit tu lah. Baba nak minta buat kerja apa-apa. We kena je lah syarang. Kalau yang minta beretel, akak beretel. Kau we beretel pada angka 100. Dah kita kan? Pas kalau we beretel pula. Dia mau nak we labor kita. Tak ada labor. Hak jadi labor kita akak. Aku beretel pada angka 120 ribu. Akak bayar 120. Tu labor. Tu labor. Pas kamar nak sedia labor kat mana? Ada kebiasaan ambil kita dah. Sunnah orang bergetar duit orang will be. Misalnya utar duit apa? 1,000. Waktu bayar sejauh 120. Lepas tu kena kecek riu. Eh, nak utar tak duit apa? Memang. Mudah ya, 100,000 tak apa dia. Lepas tu, tapi aku orang lain. Aku ambil 100, aku 120 dia. Aku nak atik eh. Hak tu tak apa. Hak tak sayang orang butar akak. Aku butar pada angka 1,000 dengan akak bayar 120. Hak tu repa. Masalah ada kullu qardin jarra naf'an lil muqridi fa huwa riban. Pas kita lah nak beretel sabit kalau beretel duit tanakan bayar lebih reba dah. Malaikat jangan akak. Ataupun jangan tulis. Nak tulis tulis dulu tak apa. Sabit tulis dulu, jangan tulis pada akak. Kalau nak tulis dulu. Hak tu kan mengatakan lepas pada akak.
Ni sabit terbuat tak kena cara, je geluh habis. Pahak hebat sekali kita lagi kurut tanakan. Jadi dia buat, wak beli sekerak, wak beli getok, wak beli kebun, wak gapo. Menyecik muik habis. Kau ni anak kita mengaji, cuk tak boleh hijau. Pasal kita dah ambil harta tak kena je lah syarung. Padahal dia atas fok Yahud dan Soro yang nak khenak kita betul ni. Rian hai sum-sum. Mimi tang mi penerai ku dai. Tagi ku. Boku sudah benar dia boleh buat sama. Sabit tu klik dia manyuk gecuk-cuk perian nak kerja tak boleh. Pas bila kerja dah turut rir lah. Turut dia tak boleh semua. Pasal mari benih tak boleh. Ani nak ayat kata sebab musabak tu dia. Pas kita ke tua. Kita dah hantar anak kau tu kau ni niat nak gapo. Hak ni hak baru kau cerita sekali. Penuh dia terbelaku sekali di tani. Tekoh masa tu di antara babo gizeroh orang sakit. Ayah tu bik mata menilai. Dia nak boleh-boleh pisik. Tak ada, tak penuh. Lepas tu bermulak hari tu. Ada orang sakit tepi tu. Babo gizeroh. Ya tahu tu boleh dak dak mau apa dak oh kok gitu lah. Pak anak-anak dak baca Yasin ngaji pon nak gi pergi. Dia tu anak tak baca Yasin sore bu. Tanya pok cik. Pok cik ni dak rano. Yo tak ada di situ-situ-situ tak soyak manalah ni. Pak tu anak pok cik tak ada ke oh anak kerja-kerja eh belaka. Jadi kru di bomu. Tak ada mari sore habuk Zerah tok dak sakit. Ish wala ya zabilah. Hadok ge sakit ada pegal mu benar ni. Hadok bibi warima pegal mu benar ni. Anak hadok kerja bulis kerak skor wa ni bibi warima ge ge sakit eh. Hadok kerja makan gaji benar taknya gigang. Nak gi tak leh tak ada masa. Orang tua tu kata tak leh macam Yasin serabu. Rok tahu atau boleh dak babo minta acai doa dia sta. Ya bu mikir eh kena tu orang lain tu pe anak debel saja. Ni apa sebab? Kau ni lah apa baru kau cerita apa tu hasrat kita orang tua nak tupai gapo anak. Kita nak tupai gapo nak tupai ruik. Nak tupai ruik tak sapa lah kubur. Kita nak tupai doa anak. Tupai pahala baca Quran anak. Tupai ni. Pas kita sekarang anak kita tak ada hala sikit habuk ke ugam. Dok hala jalan sikit habuk. Pas bila kita mati sok pio nak wis sejuk kubur. Pio sedekah nak niat. Kalau dia tak pandai, dia tak niat. Orang yang biasa ada jiwa ke? Okay? Dia nak rapat budak. Sedekah budak 10 kot. Dia niat. Kau menjadi para sedekah 10 kot. Pahala siapa ke tu amur. Lepas kalau dia tak mengaji, nak fikir ke? Dok lagu tu. Ni nak yang atas hasrat anak. Tak ada dah. Ni lah hasrat anak. Hak Nabi Ibrahim duk kacang mitok dengan Siti Sarah sangat. Allah mahablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Dia minta sangat pasal apa? Tak ada dah anak ni yang sebagai dia bersakur jaksa kita. Tapi setelah anak kita letak tak kena, bala klik kita dah. Inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum. Sesungguhnya daripada bini kita, anak kita ni jadi setuju kita klik. Kalau tak kena cara. Ning sabit orang ada anak sekarang, berasa tak siap ada anak. Biasa duk tak ada anak, biasa duk kau cerita sekarang tak sebab ada. Pasal apa? Duk tengok orang ada anak, dah tu buat sakit hati kat tu. Ni nak rakyat kata kita ni, bila kita asuh tak kena jalan, maka tu patutlah kita kena. Nak minta kita kapa kita semua lah. Mikir malah. Sabit tu babo betul-betul babo ni, jiwa babo lah. Bawa jiwa babo dengan anak babo, dengan mama dia, dengan orang tua babo, tak boleh babo. Buat tak boleh. Kalau babo kelik lama sekali, mujo babo ada duk ceromoh ngajar sangat, mama terlalu ingat. Mama kata Allah babo yo. Sebulan dah tak tahu tak boleh tanya tak telefon tanya mek. Mek dah sore telefon mek sehat ha. Tak apa. Gimik dia. Gimik ya sudah mama tanya mek tak dapai. Dia dak belakang. We mek duk dapai. Kita sekarang kalau beli kereta molek tak mek dikek belakang tu. Di tempat takut-takut nak jatuh belum. Dia tak mek dalam kereta. Dia tak busung. Eh betul anak la ilaha illallah. Nah, sabit tu baba ingat sekali ada salah satu sihma Allah. Orang ni agama asing. Tapi wakpo agama asing dia ambil dia antar asal Islam dia pakai. Kita orang Islam tinggal apa?
ada salah satu sihir Allah. Dia kata dia boleh kaya. Dia boleh dipenegah besar dengan sebab ruamik ni. Dia kelip menegah mana-mana kalau tak tengah malam, dia pergi Zairah kucuk mik dua kelip tidur dengan bini rumah. Kita di atas mik dia dapat mata tu tu. Balas dengan mik pula dah. Ni nak minta kita hidup lagi ni tak berjaya. Nah, sabit tu lah baba nak kita jaga di atas hidup kita di atas dunia ni. Kena jaga beberapa perkara. Dia mesti jiran kena jaga, masyarakat kena jaga, keluarga kena jaga, di antaranya ibu bapa kena jaga. Siapa dia tak jaga ibu bapa? Siapa dia di antara tak jaga di antaranya akhlak anak, tak jaga di akhlak bini, tak jaya hidup. Bini kita boleh cari lain, orang tua tak ada dah. Bila orang tua tak mati, pia boleh ganti pagi tua kita. Mai milah tua ni. Sabit tu siapa dia ada orang tua lagi datuk lagi sebulan sekali gilah kucuk tu. Gilah di antara siung tu. Gilah mani tu. Gilah budak di tu. Gilah sisa rambut tu. Jangan pejam mata rapat. Kerana bini kita walaupun dia mati boleh bina lagi. Mek mati mana nak boleh ada mek saya pula dah. Mek tiri tak sama dengan mek kita. Nak minta kita semua mana ada ni. Kerana babak nak punya tengok siap belah babak tuk-tuk pergi rumah tu. Tok mana tak payah pada ke abuk. Tak boleh tengok abuk. Ni dia dipecah belah negeri ni apa ni punya belah kapun ni dia kita. Nak minta pada malam kelik saya tok ada gi kucuk dah tok. Minta maaf lah kotok ni cara pelepah ke bang. Dia menurut dekat kuang-kuang gapo ni pelepah tak kena cara jadi syirik, kena cara tak apa. Misalnya kita dekat kuang gapo titih mek bide, titih mek gapo nak lepas tak ayah leh. Kita baca kulhu, baca di antara Fatihah 3 kali, selawat 11 kali, kulhu 3 kali, tahlil 3 kali, tahlil la ilaha illallah itulah. Hadiah pahala sekolah rasul dan ambiak semua habis dan para-para wali dan hadiah pada ibu bapa. Minta lah tiap apung dosa amba, dosa ibu bapa amba. Apa yang terlekat di atas amba, ibu amba lepas dah, mutahil kodoh lah. Ya tak kira. Hasabik tu lah, kalulah di antara kita, semasa kita baik dengan tak laki kita. Kita boleh menikah dengan abel kita dengan sebab awak lari di ruang ni. Anak kita awak lari demo juga. Fatih tengok, anak kita kalau kita menikah dengan bini kita dulu, dengan sebab kita pergi lari ruang ni, akhir anak kita lari juga. Selama nak tak lepas. Pasal, pehari pada Yaqul emai ya'mal su'an yujizabi. Siapa ada buat suatu jahat, tak balas. Ni nak no, ayat kita kena pelepah. Pelepah tak ayah leh. Misalnya kita besok dengan bag kita lari. Raka kok muk. Muk lari kacik ke menikah ruang tu. Soyok muka pok muk. Nikah kok cenuk. Nikah kok bakok. Mek tak tahu sekarang habuk. Lari ke ruang tu. Cuba kita ada tua. Sebab soyok muka orang tua dah. Sebenar tak ada jaksa orang tua yang nak tengok hari anak menikah. Dengan napuk abel terimik pegang tangan menikah celah tu lah. Tak ada serga mok tengok. Dan mok boleh tengok ketika tu lah di antara duk pelatur di antaranya anak tunang. Ni kita kena lari menikah kok wakok. Menikah kok cenuk tu. Klik wak klik cucu. Jadi mik sana. Supaya soyok muka mik cerak-cerak lah. Ni baba nak mitok yang muda. Kalau berasa kena ke siapa, royak betul. Mik amba kena dia tu. Mek kita tengok ah molek dah. Ambo dak kuasa apa boleh duk dah ambo perang apa molek dah. Ha, hak jatuh sepatu gak ibu atau yak kak ayah, ambo ada satu kena ke betina ayah. Cuba-cuba ayah kecek ke tua ayah. Ninglah orang nak akhlak ayah di molek. Ni dak ya lah hari dua tergi kecek wa fabuluh dulu. Kecek wa buluh pergi bo nampak baja nak tu nak beranak boyak tua. Sudah ramai oh buciklah. Kok ni babo bimbing. Kita tepat jadi duka cita sekali. Anak kita beranak esok tu baik. Tahu kata anak luar pada nikah. Kalau anak jateng Haji Hafiz pandang, makruh ikut jatuh imin. Akhir sekali nak tanya ibu, pasal apa kata ikut anak semaya? Ni awak baik nak ibu. Honilah kita nak minta kita ramai-ramai ni. Pemuda dan pemudi, mikirlah apa nak ayat ni. Jangan kita rasa sedap sari luar. Kita agak kita nak hidup di atas dunia, nak pergi pikul sampai ke akhirat. Bukan kita nak hidup setakat di atas hidup atau mati, tak kira dah bukan. Itu kira sup-sup kita ke Islam. Dengan sebab ni nak minta kita semua berasa kena ke siapa, wayak kau ke tua. Nah,
Pas nak penting sekali kalau nak menikah kahwin, baba nak minta kerana orang mari rumah baba tu, baba tu duit mata hati baba. Orang jatuh yang ambil ke Tina tak ni lepas tak berat. Tina tunggu cakung. Orang Tina boleh dia bujah agak jatuh. Orang jatuh tak apa, cari tak apa dia. Dia orang jatuh pasal jenis cari. Orang Tina jadi menunggu. Pas ambil ke Tina buat nyanyi, dia baba tak boleh baba. Kita tak boleh, kita tak boleh. Ingat kata dia kali buat kita wasa rano. Kita wasa kena ke buat-buat apa tinggal. Tinggal. Pas retina bila dia lepas kita tubuh apa nak kata. Sabit nak minta kita ke betina, nak belaki, nak cerita daki. Cari orang boleh tupai dunia akhirat. Jangan tupai dunia, tupai akhirat. Dua-dua ni. Pas oleh tu kalau kita nak hak molek, ambil rusia apa nak biar lah ni. Mula setiap papa yang mengorek, bacalah ya tarim wa ahlaha. Ula 7 kali, minta tata jodoh kau selamat dunia akhirat. Kalau tak sel sangat mudah-mudah, ambil tak akhir wabah ni kamu. Dia hak senil sekali. Aduh, macam kesidah tunjuk. Wabah mana macam kesidah tu, eh? Jangan nak ambil anak wabah halus lah ni. Ni, macam nak apa? Haa, sudah tak wui, weh. Halus lagi, baru 4 tahun tu. Tengok je suka nak mari baca kesidah je. Tu dia tidur tu. Pas kalau subuh esok, oh murih mama je lah, lambat gerak. Kalau mama je gerak, lepas subuh je bangun murih lah. Marok je dah, apa tak gerak eh. Apa tak gerak eh. Eh nak bangun dulu. Gerak tak apa dah dia. Oh mama tak murih lah, tak gerak je. Murih sungguh. Anak kita murih gerak subuh. Gerak apa subuh, kau sepak. Jadi pelik, anak kita ni semurih ke tua gerak. Pagi tua takut semak nak nak bangun subuh. Maya ko jaga, takut jaga anak. Gingan laki bin. Okey. Takut nak tidur. Jadi pelik eh. Jalan dengan bini. Anak. Jadi kita takut ko. Jadi berisak apa tu? Berisak cukiat, berisak pitan lagu tu. Orang tak leh lah. Nah, gaji janji dengan anak. Asabik anak babo semua, babo boleh main belakang, boleh terosak. Tapi babo syarat. Kata, eh nak main terosak boleh, babo beli suti dia. Anak babo belilah kau babo. Tapi, kena mengaji Quran dulu. Anak mengaji, ha? Baca Quran. Patih tak parah. Sudah patih kuluhu 3 patah, kan? Gada kata ngatuk mah nak baca suti dia. Tak? Apa kuluhu sekali? Suti, kacau suti, Pak Eh. Ngatuk, eh ngatuk, baca suti, ya, babo. We baca dulu. Pak kita sekarang anak tak suruh baca Quran ke abuk. Okey anak bangun pagi nak suruh dia baca ke apa dia baca Quran lepas teh ha tak apa dah ambil berkat Tuhan dulu eh. Ni kita dok langsung. Ha itulah nak royak tak kita ketinggalan banyak kita. Ha ni nak pesan kata kita semua ni hidup ilmu ulama lah kapung. Ha ni bertuah besar kita ada wak pemuda wak di antaranya apa yang panggil ada mai tadika akhir tu ke ambil ke ceramah mari. Ambil ceramah mari berkecek bak ugamu terpakat merenga, parenga pula duduk tengah padai penuh. Babo duduk dengan seduh. Sabik babo ya betul-betul benar ni. Sabik Habib Abdul Rahman dia teriak. Dia gi baik ceramah mano dia gi kau jam mari tu ke, berduduk dekat padai dia teriak. Dia temaah ke Habib kata dia kata. Dan ada mau tunggu penuh, hamba duduk luar pada aimu penuh titik. Pas kita duduk pak molek, sampai pun hamba duduk pak molek. Pas kita ke tua duduk, tengah tepah nyamuk kan tak ada lah. Baikkan kita hamba dia bekok kaki. Tapi kita nyamuk ketik tak sakit pasal apa yang duduk dengar hamba ni. Tak ketik tak pasal sakit. Dalil mana? Dalil Zulaikha kasih ke Nabi Yusuf. Zulaikha kasih ke Nabi Yusuf sehingga-hingga tak lalu makan nasi batuk tubik darah Yusuf. Kami dicu kata eh Zulaikha ni ganu duk gila kok yang muda jangan setara mana. Zulaikha ternati kena tengok sekali. Zulaikha panggil rakyat jelata tino dia sengah kata 7 ke sengah telapai ke. Waktu wi waktu apa seputih wah 5 pisasa koyak waktu apa. Nak wayak kata Yusuf ni janguk tak janguk bila tengok dia tak kabar. Kamaduk bawa mulik pergi watopo sutin seorang pisah sutin. Koyak-koyak watopo. Zulaikha kata Yusuf tu baik. Nabi Yusuf jalan tu baik. Zulaikha kata cuba lengok. Tengok Yusuf. Watopo luruh bok diri tangi. Tak ada wasa sakit. Siapa?
Ya temahaza basar bukan manusia ni. Bal huwa malakun kan dia kata malaikat. Jangan sungguh. Ha sabit tu siapa dia orang tino ke jate amal Nabi Yusuf insyaallah jangan orang tengok kena berlaku. Nak ui starate. Nampak kat jangan berlaku kat sudah. Nah, insyaallah ban ui. Sabit kita orang betina kita mengamalah apa-apa bekal saja untuk jadi pagar tubuh. Nah, ha tu dia. Kamar dia nak pesan satu lagi ingat orang betina yang atas muda. Ambil lah amalan babo baca di antara mengorek dengan Aisyah. Ya tarimu Allah ulah 7 kali. Minta uti hata jodoh selamat dunia akhirat. Kalau dunia kedebes saja tak seni. Akhirat saja tak boleh makan pula. Ya kena ambil dua. Ha, sabit tu nak ambil dua, ya kena ambil orang pahal ugamu ratik. Orang akhlak mulai. Cari orang akhlak mulai. Wih ada lemah lembut dengan laki bini. Ni kita orang jatuh nak benih macam. Sepak bini patah tekak-tekak Allah. Hak baba ingat sekali baba pergi di hospital dia terlubah. Dia kita berita eh. Kita nak apa? Apa sepak? Allah buat terang itu lalu. Baik kan ni ada. Satu tiga pecah ni. Tengah kita baca. Ih, tewak apa orang betina. Orang betina orang lemah. Asal jadi telah usuk lagi toilet ni ke? Ya lemuh. Kita ingat orang tino pungu setara mana pun nak debes orang tino. Kita kena pelembut cara dia. Sabit kita kena hormat orang tino. Bukan halah, hormat. Lagu nak hormat, makan nasi jepuk boleh pinggir dia kata. Cuba abai jepuk boleh pinggir. Wasa anak kita pinggir. Dah. Dah semua tu. Bini pun tu kat harmat buh lah pinggan abang. Ni duk kita dalam masyarakat. Duk kat makan sirai gedak tu dah nekah. Lepas bini tanya budur mana? Eh budur tak silap duk watika tu. Allah tu laki tu duk. Lepas bini duk dua duk taki sirai. Terik, 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 terik. Light check, light check, light check, light check. Duk light check, light check. Tok laki duk bik mata sore. Hak ni tok laki dia serabut ni. Nak minta lepas pada ni tukar mesin semula. Nah, hormat bini. Mulah tok nali kelata ya hormat mama dia. Seminggu sekali sisi yang muamah ya. Cuba bini sisi yang bu. Bapa tu nak ambuk amuk amuk apa gamuk mama panji bapa khak di. Ha, mama tu bapa khak nak be anak pandai apa sang. Takok takok ni. Ya tak nampak dah belakang dia ke dia. Ha, tak apa. Kita kerak. Mama tak bawa apa berkhak weh. Ha, khak sung enak weh. Wajak betul. Nak sung pesing anamai ke sung mana. Wajak betul. Senif anjir. Ha, ni sabit tu niat kita ke betina ni. Hormat ke abek, abek hormat ke bini. We kasih dua-dua. Hak ni lah hak wabur kelola sangat-sangat. Kalau kita hidup dari keluarga, nak witak laki senif. Sebab kita berasa muda, pasal tak puas kita. Kena beli 7 cup. Walaupun tua muda beli satu cuk dia panggil cuk anamai. Malah itu terpakai cuk putih. Abang nak takis selalu. Assalamualaikum. Abang ah anamai malam ni weh. Gah naik. Berasa semangat. Malah esok kita tukar cuk kru pula. 7 malam seminggu tak puas abang. Baru lu buat jambu je galak. Ni buat jambu nak galak tak leh kerana tahi saja lah cawe. Sabit buat jambu galak-galak ya basuh tahi cuci-cuci deh. Ni duk puluh tahun aku cuci nak sapa kena jambu nak tahan. Nak ya atas mana? Dalai kelamu tidur dalai. Atas langit dia kelamu jadi langit tak labuh je. Silap kocok dah ke perut jatuh tabe. Nak minta tukar semula apa nah? Ha tu satu. Itu sebagai nak buat kerja apa-apa, nak suruh tanya orang pandai dulu. Nah, tiap-tiap segi. Bapak tersesetuh hanyut ni. Dan dia yang kedua pula, kita orang kaya kena ada sahawatil agniyat. Orang kaya kena boroh. Bawa jaya kampung, kita kaya boroh. Lepas kita biasa tengok ke tak? Sabit tu dia pemimpin atau kita orang kelebihan. Tak usah banyak sekali. Nak masuk kampung, belilah tepung coklat boleh kocek ni. Tepung gula-gula, tepung hor ke. Atau tepung gula kat skup pauti dia. Jumpa kat adik, wih kat adik suci-suci. Budak puji. Mulut tu kenali yang masuk dari kampung, dia beli tepung banyak. Wih kat adik, sampai adik kasih dia berkat budak ni. Budak tak ada salah.
Paya te oh baiklah bebas. Yang kata baik kita tu mujur. Ni kita masa dekat apa jetik pala budak. Ha ha ha. Sampai budak lari. Lebih lagi di pemimpin terime baik. Ni terime tak ada. Bukan terime ni yak dah ni goyah terime lain lah. Dia terime tak apa tak kata terime ni. Terime lah ini menurut gaya babo lah. Waktu ke wak kherak gapo ya wak ikutlah nak. Kutik ubu suro ko, kutik wak gapo ko. Ya kutik ka boleh ruik, lebih boleh kocek ya. Oh jadi terime ni. Terime ni kalau bag ni tak ada tak jaya kapung. Ya kena terime lebih pada orang. Orang kapung 10 kok, ya 100. Tu wak kena. Tu katinya murah. Wih banyak murah macam. Kalau orang minta kherak tu ke ataupun orang nak ubi ya sumit banyak. Tengok kalau orang botol bagi berah. Leh catung ya. Ya tak leh catung ya. Orang tak imej kena ruang catung. Ha boleh kauk dia aku ni. Kita jangan buat ilmu kereta meku lah. Tengok cekau macam. Jangan lah aku tu. Kena pakai ilmu kereta jadi cenung waktu tu. Kita jadi pemimpin kena pakai kereta jadi cenung. Kalau di antaranya. Mana? Orang tak jadi pemimpin tak apa pakai cekau kot ni. Tapi tak berjaya ya kena wik kot tu katik. Ah ni dia mulia cerita. Tok guru. Bukan babo ni lah. Tok guru mengajar kata ingatlah kita ke kampung. Nah nak buat Tuhan katanya. Nah tak jadi kelebihan malaikat kamu belanja nafkah hak kamu kasih. Mim apa panggil? Apa ni? Wa anfiku mimma tuhibbun tu kan. Mungkin nak belanja hak kamu kasih. Ya dia royak-royak mama dia dengar lebih kau kasih ni. Takde orang mari minta khairat. Mama kata nak ui gapo kasih haya tahu tu babo kasih kain subel dia. Bah jadah tak mego sina tu. Mama ui kat orang tu. Babo sudah mengajar siap ambil esmai nak pergi jemaah tanya mama ya mano kain sebar tahan ni sina-sina tu. Sina anu. Tu dah makan jemaah mari. Oh, kamu sedekah. Sedekah apa? Dah mama boyak tak ada tak lebih wi kok hak kasih. Lah aku royak suwi kok ku. Ha kok tu. Eh tu lagu tu tak ada weh. Bapa mandak cuba ke jalan rumah. Tak meja penuh rokang gapo, wasabi gapo, teo gapo, teo gom ha babo. Bukan tak akan lu. Apo syahe lagi. Kopi apa syahe lagi lepas tu liptan lagi. Wo banyak. Kita kapo minta kelu dia bodok. Tak jamu. Tu nak royak kata nah ha oleh tu nak minta kita kapung hok mana ada keluar bawah. Suka sedekah, suka sedekah. Pasal sedekah kok orang tak ada dah. Dia panggil as-sadaqah tutut fi'ul bala'ah. Kita sedekah ialah menyebab jadi menolakkan bala. Sebab bila orang sakit, ayah sakit, mak sakit, kita anak wahai sedekah. Jumpa pakai miskin, ha sedekah niat wila penyakitmu. Ni dia. Ha sabit tu apa suruh tahu cari tok guru, cari orang pakai miskin. Bila kita pergi ya buat apa kita sedekah dia. Dia menyebab tu hilang dah. Ni sebab musabak dia sedekah-sedekah tu menolak bala. Dan lagi pula sedekah ni orang panggil tajlibur rizqa, menarik rezeki. Kena boroh. Ha tu dia antara. Dan yang ketiganya wada'watil fuqara. Kita orang susah buah berdoa. Kena minta berdoa kepada orang kaya kau kaya, orang alim kau alim, minta barulah tahu jaya. Pas kita bila orang susah, bila orang tak ada gapo, kita tak minta doa. Nanti cara cerlah nak curi orang. Ini salah. Kita orang susah, hak tu ada orang kelebih orang susah pada kaya, susah ni. Berdoa sahabat mula tuk ni badai yang besar semua. Yang kata tengok orang tani, kita berdoa wujud jaya. Tengok orang berjual, berdoa wujud laku. Bila dia jual aku boleh ruik, tak capa hati dia, sedekah kita. Cuba-cuba ambil Rusia ni. Yang tiga, biar adlil umar. Wui orang meretah adil. Orang meretah kapa, wui adil, wui betul hati. Jangan wui belok. Wui betul. Seperti mana Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dia betul tak betul satu ketika. Dia ada tulis surat hati ke Syam. Anak ia setengah katanya Abdullah ibn Umar mari berkecek tak abah nak kecek boleh tak Sina mata boleh ia pun nak kecek harga apa tak nak bini Sina mah katuk pop berita tengok katuk kecek lagi lah akhir Abdullah ibn Umar tanya kan no bah katuk oh ia kata duit kat tengok kita kecek peribadi ni Sina Umar satu ketika Sina Umar berjalan tengah malam
jumpa satu buah rumah, anak 7-8 orang teriak nak makan potali, abang mati dah. Ya terbila Amir Mukmini nak tolong kita, seminggu-minggu dah tak makan. Umar tahu kata ada orang susah dah begitu lalu, teriak Umar kelek. Sipai-sipai-sipai berah, sipai-sipai di antaranya gandum. Pagi-pagi di antara bawa di antaranya, setengah tu sepupu Nabi giatik, giwak roti bakar pun dia makan. Ning Umar kita. Pas kita sekarang, bukan nak kata anak, kali gini wak puluk. Wak puluk kuduri, puluk menikah kau. Kita pergi makan puluk banyak, boleh ke makan kaya banyak. Bila kaya wak kuduri banyak 3,000, 4,000. Bila orang susah makan 50 kot ya. Sebenarnya orang susah, wih banyak dia susah. Dia kata kau wih orang tu, wih banyak pada dia nyanyi dia. Ni tak susah kau susah, susah kau susah. Tak leh tu bukan sifat kita di antaranya. Hak Nabi kehendak atau kehendak bukan. Kita kena kasih sama saudara kita ni seperti mana kasih diri sendiri. Kita biasa tengok dah bila saudara kita susah, teriak sampai kita. Tak kata kan? Hasabit tu kita kena hidup cara ni. Dengan sebab tu lah di antara iblis pergi hajar Nabi, pergi uyak ke Nabi. 15 gulungnya orang hak tu yang kasih, hak aku benci. Salah satu daripadanya, tajirun sadikun. Orang menegur betul hati. Banyak duk menegur nak bohong, menipu. Kalau jual agak, timbal tak cukup. Setengah-setengah tu timbal wazabik. Sutih yang orang tubik lagi. Allah gitu lalu. Nah, setengah tu pun tak menegur kita ni tak betul. Weh betul lah syarang. Pas setengah kata beli, apa dah lemu ni ni? Ya tak beli dah 30 tu, beli 15 ya. Tak dia ada 15 ribu setengah tu. Lepas tu apa gini lah weh. Weh laba lah weh kodam nyok kereta dia, weh 35 dia. Jatai 20 dah situ tu. Pas orang kita hati duk tanya apa, tak tahu usah tanya lah. Nak beli-beli. Kau jadi kerja lembu dengan beruk. Berapa beli beruk ni tak imi? Ah, tak imi tak payah ni. Ah, ya tak beruk ni beli dah 15. Tu ya beli 7,000 ya. Lepas tu, kalau dia nak wik dengan sama sahaja lah. 15 setengah jadi ha. Sama sahaja. Kalau dia luar, dia luar 10 ya. Jadi makna kita ni tak ada arah nak oyak lah. Jadi menipu dan menegur lah. Tak betul hati. Menipu. Sabit tu lah bila orang menipu dalam menegur, saya tak boleh berjaya. Akhir saya kaya lebih. Wih betul hati. Suka lah pula, wih lebih. Sabit ha, wih lebih sikit, wih lebih sikit, wih lebih sikit. Lama-lama kan, orang cari jadi kedai tu lah. Masya Allah sungguh. Naik kau tambah-tambah. Ning rusia cara hidup kita, ha boleh tu. Ingatlah kan ibu bapa kita semua. Cara hidup kita di atas dunia ni betul sekali kita nak hadapi di dalam medan akhirat yang anggap kita tak akan klik semula dah. Oleh tu kita kena jaga semasa hidup ni lah. We betul dengan jalan syarak setiap-tiap segi. Emo dengan jalan bak muamalah, bak menego, bak munakah, we betul. Hal we betul sekali bapa dengan laki bini. We betul mula hidup. Nak we minta kita laki bini, we betul hidup. Nah, betul mula dengan abang, abang betul mula dengan bini. Hormat pergi mari, jangan berkasar pergi mari. Belajar hati minta maaf hati. Lepas tu nak tanya ramai-ramai, abang bisa biasa minta maaf tak kita? Tak kan? Tak ingat langsung. Mula babah hak kita kali ni. Masa duduk sakit. Mama yang mari dik ambil kepala tak, tak ribu mama dia. Terbaik yang mata kata, ma, maaf kok bawa hati. Maaf kok bawa hati, takut bawa kecek kasar dengan ma, takut bawa nafkah ma tak cukup. Tutup guru. Kita orang kampung abang tak nafkah sikit habuk kok bini. Setengah-setengah habis tu klik pagi petubik pagi klik gelak. Sengah duduk sekolah kata pergi memotong. Pergi dia buat pasport lagi haji. Dia main haji tak gerai tu lah. Klik. Pas kamar main haji Allah. Duk tengok Pak Limun agak gitu buat dia. Aku orang sebekas. Tolok seru makan haji. Seru korang belah klik. Nasi ada eh. Eh jadi gajatnya boleh lagu tu. Cuba tunduk, tengok cara kekan gapo ada, tengok jatuh. Kita orang jatuh tahu cukup, kan lebih. Orang tina tak, tak lebih, kita lebih. Panjang pada setor, sesungguh orang tu. Buat siapa masa, dia pun dah berdua, oh. Ya, cik boleh orang tina duduk dia. Babo cik boleh orang tina, kita tangan lembut. Mulai mudah pergi kita, tangan tina kerah.
Takkah duk mutang, duk gapo tino jatuh tak ada. Sabit tidur malam tino nyamuk papak-papak ke apa tu. Mula-semula ni kita ke tino ni. Berkering kat tangi. Ni nyamuk papak-papak, papak. Aduh. Sakit. Tak sakit mana kita nak letih, menyedong lagi, menyabuk lagi, menoreh lagi, apa lagi. Abel tak orang, cik boleh bini kita boleh lembut tangi eh. Boleh lembut je. Wih bas dak ni bini kering tak sabar beli ikut bini. Bedak tak sabar sabar sepala tak sabar beli. Ah, kalau surut sangat, mereka menyenyo. Wah tu semerah tak nak kau senyo tu. Lah ni kena ukas mula beli kau di antaranya apa dia panggil. Ah, pesa ke. Ricoy ke. Ni tak ada bini, ricoy tak kena. Kadang-kadang tu kamu surut eh. Tu menyok benar, menyok baik dia. Boh. Sina rambut bini. Buat lama-lama semua ketik. Tak ketik yang hukumnya semua tu. Nak minta abai-abai lah. Nah. Mula ni jaga bini kata. Hormat ke bini. Cayalah. Babu yang tu menang. Babu yang hormat ke mama dia. Kita sayang mama dia. Saya sungguh. Pasal apa itu sebab buat sakit hati eh. Mampu nak gapo. Misalnya apa maya malam ni babu kelik ni dia tahu. Babu malam pun tak akan nasib malam sini ya. Biasa makan yam rumah lah sekali. Ya beli, tete. Ya dengan telur burung kata tu kan. Bapak tu pun makan apa, cek dengan air siap. Apa? Pah, ada tak abang bapak tu? Tak ada. Ada tak bini bapak tu? Tak ada. Ambil orang apa tu? Pah, kita kalau abang pergi mana-mana, jangan tidur di bilik lagi. Tidur di pintu. Wih abang pun sepak pop. Haa, tu. Ni tidur tu, oh, tino tidur dulu pada abang. Abang kok. Hei. Pah nyanyo, abang. Ya cik boleh tino ni, ya kena hulik wih abang tidur dulu. Tu bah kena sungguhnya. Mereka abang ke tiga ke empat malam nak ano. Ke empat malam kena tak berjaga lagi, berhormat. Ni atas kita dengan laki bini, kena hormat sama sekali ni. Tujuan ni berkat hidup. Bila kita hormat, tak boleh sok sama sekali. Nah, makai, kita belajar makai. Penting sekali, belajar ambil hak usia wabar rakyat ni, gini mana sahaja. Kita pergi makan mana? Wasa ingat ke bini? Eh, bini ku wahyuk ni ni. Nak beli mana buat klik? Ni dia tak esok klik asal ke bini? Ya makan mana? Dua. Bini kata, kena bempak sinar lah. Tu, makan suk cawali di jalan. Eh, sedap situ. Bini. Teruk dah oh kita bini. Eh. Orang abis beli buat klik katik. Ha, tu kita makan ke buat klik? Bau bini kata, eh, kasih sungguh. Seperti Nabi Ibrahim yang Siti Sarah. Kasih sungguh. Bila kita kasih, sambil kasih, saya tolong banyak kali. Tengok Siti Sarah Nabi Ibrahim. Kasih waktu sehingga Raja Abdul Aziz tu, rebuk di atas nak ambil Raja Mesir, nak becek waktu tu, tak boleh becek. Akhir Raja kata, apa boleh di antara dua ni begitu lalu. Pasal tak ikat tak kasih. Walau Ibrahim nak gug sekalipun, kuduk luar, hati kuduk ikat dia. Supaya di antara Nabi Adel dengan Tahu. Nabi ada yang tahu setelah dia makan wakludi ke? Eh? Di balon wakludi ke? Eh? Tu yang becek antara waktu tak dia tak dia antara tahu di Jeddah, Nabi ada Pulau Serandik. Maka Pulau Serandik ni duduk di Sri Lanka di India. Setengah hantar Cina. Sabit tu lah manusia paling banyak sekali tadi ni. India dengan Cina. Tapi hak masyur di Sri Lanka. Pasal di Pulau Serandik satu pulau tu tu, ia asal mari kayu garu ataupun tumbah. Mari sana berlaku. Asal ia kena baja air mata Nabi Adam. Burung merok paling jangok hebat sekali. Kih Nabi Adam teriak sesar kesalahan. Ia makan air mata Nabi Adam. Ia pun kemah tubik. Nabi Adam teriaklah menganying kawai terdok. Semenjak ambil hidup beberapa tahun tak pernah lagi sedap makan seperti mana air Nabi Adam. Kih Nabi ada silap dia makan wakledi je. Kami Nabi ada setelah dia makan wakledi, siapa kata yang murid, dia baca gapo boleh jumpa klik sedia klik. Rabbana zalamna angfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakun minu khasirin. Hak oleh tu bila budak akhir zaman terlebat dengan raketung, kena baca ni. Ni dia kata ambil bab farah. Gada-gada. Gada-gada. Gada masuk go. Masuk go tak hingga baca dia ni. Kita tu waca Rabbana zalam siuk la ayu anak minum. Seperti mana Nabi ada di uak tu eh. Ha. Becek antara ruwa-ruwa tu sampai tak hawa tak di Jeddah. Nabi ada tak sana ni jauh.
Tapi dalam hak kesalahan Nabi Adam boleh ke tak tu hai? Memang Allah kata Allah ni di antara syariat Nabi Adam bila ada salah bercakap lelaki bini Nabi Muhammad dah. Syariat Nabi Adam masa bila orang menikah kalau salah guna tu hai kena bercakap lelaki bini tak boleh duduk sekali. Tapi syariat Nabi kita dah walaupun siap tak boleh peluk bini situ. Hatta masa dah jahiliah dulu bila bini marah hai kena bercakap suku. Pasal bila kata orang marah hai buat makan ni cemang. Bawa sapa syarat Nabi kita pok Islam hari tak ada gapo. Hanya kena becek waktu nak setubuh ya. Tidur peluk tak ada apa, sim tak ada apa. Main di atas pusat nak kan tak apa. Nah, bila kita nak mari hey, boleh kita nak peluk, nak siung gapo, nak kucuk boleh ada apa. Nak peluk pun boleh. Nak dakak pun boleh. Tapi jangan galau sok lelen ya. Galau tak boleh ke hari tu tak boleh nanga patah dah tu sudahlah. Tu nak oyaknya nah, ni rusianya. Pah oleh tu setelah Nabi ada kata hei tu hei. Pah kawan nak kecek dengan tahwa benu. Dia kata terosak. Hantu ada terosak di kota tu. Pah nak turun nak hubung mana. Nabi tu hei kata hei. Nabi ada. Mung tulis mu akik tangan kiri mung. Mung tulis nama hawa. Pihak tulis. Tengok nampak. Dia buat anak tu. Boleh kecek. Mutu dadah. Tok Hawa dah judah nak kacak Nabi ada tulis Adam tengok sambil tengah putih buat laninya boleh tengok terosaklah boleh di antara kecek dengan laisut tengok ha napa dak apa tu honing babo nak ayak lani retina jate punuh yeduk sore sama sore ha buka ramah buka ramah nak tengok abang dalam laisut tak okey tina buka juga honi punuh retina banyak ni. Tosoh batu apa nak minta nah. Supaya kita dengan laki bini duduk dalamnya duduk pukul. Puh tu baik gi. Hak nak setuh sekali babo waktu menikah kahwin. Menikah ke pelatu-pelatu rajengi tu. Duk upah ke pukul ramah bukan murah ribu-ribu. Pukul tak payah orang ramah. Habis lagi pula orang awak. Ha, siung. Pah, pukul apa ramah. Tak leh nak cakap orang tu. Nak siung dalam bilik kita tu. Tak tua pun cuba kat. Ha, cuba jasar. Pelup. Okey ni. Nah. Ah, siung. Dek cuak pun benda tu. Orang nak buat cuak dalam bilik lagi lah dia. Ni dok, ya cucu ramah mana, ya top lah pak kuk amar sendun. Ha ni lah, minum dengan Allah nikah itu ni. Dok suak wajah baik dah mulut. Cukup ke? Ni ni tak kita tak ada arah habis dah duit, habis lah anak-anak. Sebenarnya, kita menikah kahwin dapat barakah dalam menikah. Satu bila dapat barakah anak tubik berjuruh dengar kata cari makan mudah. Kita rajata bertuah dengan betina. Pasal Nabi katanya tazawwajun nisa fa innahunna yatina bil mal. Mun susah saya makan mun menikah lah. Pasal betina tarik rezeki mun. Ni apa dah ni kita menikah kau sesok. Orang tua boleh menatu menikah sudah habis kat sekerat kena bayar. Tak ada ni. Sabit tu kita apa nak besar dah sekali ni pada ni. Nak buat gapo-gapo nak seri nak pukul ramah boleh. Sama-sama cuk dia. Atau buat dalai. Luar tak secuk betul belaga tengok sama jumpa dia di lah. Ni pakai ha. Suak. Siung. Siung. Peluk. Gapo dah aku tu. Dia kata tak apa kata sekali yo nah ada mati tak boleh buat dah. Oh ambil hujah tu. Ada ke dalil tu? Lagi tak ayat atas harus bila menikah siung sekali bima takut mati. Tak ada sebab. Nak minta kita paham nama apa tak siap apa minta ah sungguh apa tu saya. Belanja kata 100 ribu dah. Wak puluk pula 100 ribu. Saya buat kajam apa nak kajam ni menikah kat ke 40 ribu. Tak ada kebajikan sahabat. Para betina pula menyewa orang Makkah tu kok. Allah tepat kering tu kerah-kering. Mek semaya tak boleh. Lecu dia tu tak habis mek semaya kakung ni. Tak soh semaya rata tu. Merah atau lecu ke mahal atau dan pula hari tak habis lagi. Haa, tak kasi tu. Kalau lecu tebas serah dalam mulut tak apa. Kalau lecu tebal tak boleh. Bila lecu tebal, semaya tak serah tak soh. Haa, supaya tu kat dia murid tanya satu lagi masalah betina fangkim. Bila retina niat nak berjaga, jangan niat taksir ke anak lah. Taksir ke anak tak boleh berdosa. Niat berjaga tak apa. Dengan sebab dia merkerik. Kerana 2 tahun 4 orang beranak.
Misalnya warolok ya. Apa yang tak nak dukung? Gaduh-gaduh kan? Lah, baru anak kemarin je. Dia tiga hari bocin pula dah. Ya, abang dok tahu apa nak bini dok tahu dok tak gerak khabar lagi. Misalnya, misalnya pun tak ada. Lepas tu tak ada arah bini tak nak berjaga weh. Gimu bomo. Bomo tak nak berjaga apa tahu. Ya ada 5 tahun, 3 tahun. Tapi bomo ya dah bila kita cocok ubat Fang Kim ni. Ia nak mari hei tu atau mari uzur tidak pekati. Bahasa dia tu. Nah, dia mari tak pekati. Atau ia, ia prak homun dia. Bahkan mari jamin dulu bila cocok mari ya ada pada jarum tubik nampak. Itu tak boleh. Bila cocok masuk pada jarum nampak luar, hak tu mandi junuk tak sah. Bila mandi dia kata yang murati selagi. Lon cocok masuk dalam tak apa. Niat berjaga. Jangan niat nak berhabis nah. Jangan niat tak sih ke anak. Supaya tu juga dia mahu berjalan. Dia mahu suruh bawa ikat tali dia. Tali dia tu. Tak apa juga bila boleh pecah. Jangan kerap. Malaika di antara bomo kata dia tak boleh beranak dah. Dia beranak dia ada uzur bawa kepada mati. Hati kau tu boleh kena darurah. Lepas kita ke betul anak maka Yakum niat berjaga. Jangan niat tak sih ke anak lah. Saya murah. Niat berjaga. Padahal kalau kita pandai jaga tubuh tak kena maka Yakum sekali. Dia nak wati dia betina tak sih boleh anak dia tiga cara dia. Satu di antara ada di atas seminggu nak mari hei jangan setubuh. Tiga tu ia saru anaknya masuk. Masuk kita bedih perlu masuk boleh goyah pop-pop katuk. Lepas terkadang masuk banyak. Adalah kitab fekoh kita tengok dalam kitab. Bujerimi iknok. Seorang tu di antara tok laki setubuh dia. Masuk di dalam sarung sarung anak 40 ni. 40 ni. Dengan siapa luat jemaah. Yatah saja. Kamu beratu, dia beranak, beranak tubik dengan 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 apa dengan tubuh ni. Orang tu belah tubuh ni, anak besar-besar ni. Dia pera, besar, boleh buat jemaah. Anak dia sahaja. Lekitak royak ni. 40 orang. Boleh. Habis tu bila kita bedih ke, bedih kalau bedih kita gagah mulai. Habis tu kalau orang wahai bawa maiku, bawa kereta. Caya apa-apa, dia boleh anak sikit. Dia tak orang. Dia buka bucik ke dia. Tak orang ah, pakai tindak bergaduh lah. Lu menata, hei. Tak ada ke yang kata amalan nak buat abang amal gagah sikit. Nak orang nak kena macam. Lagi. Ha, sabit buat kereta mereka cak-cak tak boleh. Nak perut bucik, barang tak orang. Bila tak orang, bedir tak masuk dah. Ia kena bedir gah. Bedir kau tak masuk. Sabit dengan betina lah. Ha, sabit tu kita nak jaga abang di mulai. Kalau nak kat anak, pakai kita tak sikit kat anak. Sebelum 7 hari tu tak apa. Ya rahim tak masuk. Bedih tak masuk. Nah. Lepas yang kedua pula. Di antara lepas mari hei. Jangan sangat nak masuk ketika tu. Lepas oleh tu. Bila kita tak sikat anak lagi. Sudah setubuh dah. Nak jaga tubuh molek. Ya suruh kita lopak. Lopak kau dia lah. Mau lopak dah sebab utuh. Humuh-humuh. Mungkin. Ya. Bila kita setubuh kita buat. Ha. Abedak ni kita bini lah. Tujuan bila aman dia pergi kan. Dia pergi kan. Ha, sambil telur air kan. Bila dia baru telur. Kali tu kocok. Tak lekat dah ni. Dia pelari dah. Okey sebab tu. Pas kiranya kita setubuh. Kita ada anak-anak jatuh. Dia sunat tidur lek kanan bini lah. Sudah tubuh tidur lek kanan. Air mandi lek kanan. Hak jatuh. Kerana hak tina tidur lek kiri. Bahkan mandi bila di atas tubuh. Nyata kata lekat. Nuak lagu mana anak kita janguk. Nak lagu mana kan anak kita mengaji boleh. Ambil di antara celah 4 bulan tu berdoa. Baca di antara surah Maryam. Baca di Nabi Zakaria. Hawa abu ada siap dah. Tagi boleh ambil. Celah retina baca tu. Pas retina lah ni bila yang menganu sebulan ruai tak baca doa. Dia duk baca lagu dia umur. Sengah tu buka teretak tengok darang. Habis anak tengok. Sambil anak tubik tu. Dah cok dah boleh dah. Lepas pada yang nak minta nah kita akan betina bila mengandung antara sebulan 3-4 bulan celah tu. Maka celah tu juga jangan abai jangan buat kerja apa-apa. Setengah hari tu juga ada kepala kucing. Anak tubik kepik. Hak ni lah abah tak tahu juga. Ada sih mak Allah Ta'ala. Abah tengok budak ni tak silap umur 7 tahun. Besar dah fa'i babu. Mari di fangah buruk dah. Babu tak ipas tu cegah dengan bini dah ni. Mok ada cara. Bapa Allah. Bapa pelepah dah tu. Nyanyi budak yang kata dulu budak ni. Bapa mengaji perai panah. Siapa dia sampai tahun jadi. Nampak apa buruk tu.
Gila mu apa suap pasal abik baca doa pak. Allah apa subhanallah kata, eh. Bapa takut-takut mek dia dekat dia beruk pun sengan. Dia tak leh perkara ni. Sabik kita kena ingat. Nak mengai abik dengan tu mengai setak ikan abik, anak abik abik je ni. Sabik orang tua tu masa mengandung 3 bulan apa 4 bulan, kita orang tua nak buat ingat. Lepas tu tak apa lah. Ha, kita nak buat apa-apa tu tengok dia mulut royak tu abot belah-belah buat timun kita ke. Mek ya khak kaki ayah, khak sayak ayah tu tak ada kaki lah no. Ha, sabit tu kita orang betina kena jaga. Bila menganung dah antara mengorek, menang itu matahari jangan tubik luar sama sekali. Orang jamin dulu tak tubik lah. Jamin lah ni, kat ngorek dia gedi nak lah. Buat bucik je dia nak. Banyak tu bik nak tu. Teruk yak kot muha buku dengan kot tu. Kalau ni tak ada, buat apa ke betina kat ngorek tubik lah. Buat perut lagi. Orang jangan tubik dulu tika dia tak boleh, dia beratu. Hak tu nak jadi sawer, anak ni jadi buah teriak tu. Orang kena jaga je, hatu je jalan celah tu. Ni lah, ni sebagai pesan ni, Baba. Lepas pada ni, bila anak kita nak homolek, kita perut besar dah, antara sebulan dua, kita nak abek atau kita sedok. Minta tahu anak ambo ni, nak jatuh, wajah jatuh. Wih jangan, udah apa boleh, tahu celah tu. Kerana dia berupa, nak wih kaya, nak wih jadi umur panjang, minta di situ. Ni dia panggil cara hidup dengan laki bini ada rabuk dia panggil. Ni hidup tak rabuk. Gada-gada bini buat besar sebulan abai tak tahu lagi. Buat apa buci? Bini tersilap makan buah nyum marah apa? Oh itu. Teruk abai ni. Ha tenang. Ha oleh sini makan apa-apa pun tak urut dah. Akhirnya sebagai nasihat terakhir nak minta semua ahli kampung di seluruh batin ni nak minta kita lain kali buat kerja apa-apa lah. Jangan selalu buat kerja tanya orang pandai. Sama ada hak dunia ke akhirat ke tanya. Tak ada orang lain pun insyaAllah tanya apa-apa. Tak apa, apa ahli masa nak terima apa-apa. Satu, cara nak buat umur ke, nak beli kereta ke, nak menikah kahwin ke. Tanya. Ha, bila dia mau tanya dah. Lepas tu apa-apa nak besar dah sikit tu urut besarnya. Pertama sekali, kalau kita nak pilih orang mari minta anak kita. Pertama sekali, hak agama saya kira lah. Ya orang dulu suruh tengok di telinga. Nah. Kalau kita tengok orang mami minta kita telinga ni 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 cupin-cupin ni. Cupin ni tebal panjang rapat sini ambil. Orang ni anak mengaji nak berjuruh, tua tu berjuruh akhlak molek. Kalau telinga ni pandak ni pi rekod sampai. Beruk ke murah. Hajar apa yang reti. Ada kata naik berah tak berti, naik berah tak berti. Sabit tu ada satu guru kata kalau mu temung orang mari minta anak mu. Telinga ni besar rapat. Insya-Allah. Cuba tengok bapak lalang. Cuba tengok dia ada kru-kru apa. Telinga rapat saja. Tapi cuba tengok seluruh batin telinga molek saja. Batin. Napa kena buat pakau sore. Ah, nah, pak oleh tu ni apa yang pertama sekali kita kena jaga situ. Bahkan mari hak pertama sekali sebab boleh tadi lah. Bila orang masuk minta anak, kita kena tengok akhlak dulu. Yang keluar sifat-sifat dia. Kebiasaan cuba tengok ngaji pondok. Kalau boleh ke telinga ni panjang, ngaji lama dah. Sekolah 10 tahun, 10 tahun. Kalau telinga pandak, 40 hari klik tak pergi lah. Tak pergi lah. Sabit lah. Duk esok je pergi muhpita, wak sayakam. Heret panjang. Dan begitu kot, nak saya lagi babo. Siapa dia nak bini hok mula-mula tak saya sabut lihat belakang. Pisah cahaya betina, mata hok nampak nak pergi. Ambil. Kalau tidak tak luar kerah jangan. Baikkan. Oh, kikilah. Nah, tapi kalau seluruh batal pun tengok nampak muka nak meh-meh mana olet lah. Cina aja. Tapi, ingatkan siapa dia nak ambil biar dia selamat dah belakang. Orang betina kalau orang nak repeat bahasa yang kasih sungguh. Rak dia, cai dia. Ta ta kuang kuang keng keng. Rak dia, cai me dia. Oh, murus cemuru sungguh. Kelak takai sungguh. Ha tu, ni. Hati Rusia, apa tu Rusia tu. Lepas kali tu tengok. Ha, mata nampak dia tu. Ambil. InsyaAllah orang ni tak derhaka sama tu lelaki. Kasih sungguh. Orang panggil tai, cuntai panggil. Nah, kalau macam mata kakak luar-luar. Tapi jangan nak ada mana payuh.
Dia tengok orang ke molek belaka payuh tewak kalau khah mata khah tu. Baik kan. Cuba tengok India. Cuma gu. India kalau babin gua yo khak bagai tu dah. Fak itu bukan India ni, Cina-Cina. Sabit Cina pasal apa yang kasih sungguh. Cina alamat dia merah. Sabit tu dia meruak puluk keduri atau puluk sejawi, dia tak tinggal puluk kuning, puluk putih, puluk merah. Ya asal tempat kita ni Cina dan hak raja kuning. Hak raja alamat kuning, sabit ke orang tali yang raja, buat puluk kena hormat ke raja tak kuning. Hak cak putih tu guru. Ya asal raja bertani sesudah dia orang Yamin memeluk Islam, hajat Islam dia, nak menikah anak dia, dia panggil Tok Guru Tok Hari. Tok Guru ya hari dia, dia hormat Tok Guru, dia buat puluk putih. Hak dia kuning. Sabit tu cak raja tengok make Indonesia Brunei cak kena belakang. Dia panggil kuning launu hasa, frok kuning bersih. Ada pun merah hak Cina. Sabit merah Cina, cuba tengok Cina bila hari raya merah habis. Kerana merah alamat asyafaqah, kasih saya. Sabit kalau orang keturunan nampak nak repeat Cina, ambil lah kasih sungguh. Ni nak yaksanya. Ingat ke jatuh nak bini? Gigi kali terjenik motor. Let Tina tengok telingu. Perang seperang. Lah kira. tak ada apa nampak ni. Sekali ni, Tok Tua mati tengok. Lagu mana main besar keling tu. Oleh Yate tengok Tino dah. Lagu mana nampak ni repeat mata tu. Ya dah. Jadi, pahulah itu nak besar pula bila kita nak menikah, nama tahu dah, make asyik tu sikit. Orang bertino, dia kena cari kali tino orang lembut, dia kena ambil jate, pesek panas keras sikit. Kalau jate panas, make tino lembut sikit, orang tino lembut, jate panas. Kalau orang jate lembut, tino panas. Saat lembut, lembut belaka, tak masak nasi. Menyeduh tak sudah. Kau lapar baru rugi. Aduh, pergi bila apa lagi. Apa tu? Kalau sama panas, pecah huyuk dapur dah. Perang, 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 perang. Sabit kena raksi dia panggil. Sabit ada nama, ya ada nama royak pergi-pergi. Okay? Tu rusio dia ada. Tu di antaranya. Satu tanya. Payang ruang bila setuju cok belakang dah nak letak hari nikah. Maka hari nikah kita jangan terlupa. Kena bila di atas menikah. Air, tanah, api, angin. Sebab menikah. Air, tanah, api, angin. Lepas kita menikah nak cepat boleh hendak. Kena ambil di antaranya angin ataupun air. Dia kan boleh hendak. Ya sejuk peluk semua je. Pia tak siap dah mak boleh hendak. Ambil di antaranya api. Tak nak malah tidur. Sabit kalau dia tanya babo, anak ama nak menikah sudah nak pergi ngaji sama dia lah. Abah tu ambil hari ni. Kalau mak boleh anak. Dia tak ada nak mengaji nak peluk panah. 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 Ha. Bo anak pula pelepas pula. Anak-anak pula abah ha? Baca ni pula. Dia ada rusia belaka nah. Ni cara. Itu bab menikah. Kalau bab nak buat umur kena bila hari ni. Bismillah alif bo. Jangan jatuh tabur. Kalau umuh tak sudah, kat ni tabur. Tak sudah nama tu bobo. Duk ini. Pitu nate tengok tak ada tudung atika, cicik dah atika ni. Tu tabur. Kalau mula atas halih kau dah macam baik ni tak ada watan atas halih. Ya kena mula rata bismillah. Kalau nak beli kereta, nak buka kedai, ya kena bila Allah Muhammad Raja. Nyata tak raja, makan kubi. Bila nak buat makan menikah kahwin buat tu ke? Ui jatuh tak Muhammad atau jatuh tak Allah. Jatuh tak Dajjal nak bayar duit bulut tak boleh. Semulih lembu sekol kat pos kerak buat klik muzik sikit-sikit habis. Dajjal kan habis. Ni nak yak rusia nah. Ni cara buat beli gapo kena panah. Pas yang kedua pula. Nak besar lagi bila kita beli. Kita beli nak jual ke atau beli nak pakai ke ikutlah. Nak ui berkat benda kita saya punah. Misalnya beli mutu. Sebelum nak pergi mandi Tok Guru, pertama sekali waktu beli mutu sudah, pegai atas kepala mutu. Baca, Alhamdulillah. Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billahil alim azim. Minta, ya Allah, we berkatlah mutu ni, we jauh daripada jahat. Ni Nabi besar. Supaya juga kita beli lembu, tak sih mampu, gapa tak sih cacing. Baca ni. Lembu tak bercacing, kau nak agak.
Dan begitu juga kalulah kita nak ambil lembu betina buat benih, kita pergi di syarat lembu tu beranak lepas penamu kot ni. Kalau lembu tu beranak lepas daripada penamu, walaupun molek jual lah, tak boleh buat benih lembu tu, anak tak subur. Tu rusia dia. Bukti tiba tu kot, kalau buat pecah telur tetah lepas pada penamu, tak usah taruh kalau molek jual darung halu dah. Lari bus. Tu rusia dia. Ah, ataupun anak tak boleh. Tak mahu anak iwan lepas penamu, jual lah. Nama jual anak siap lah, tak boleh tu. Ha, bini pun tengok. Boleh. Tak boleh tu tak ada gapot. Ni rusia dia ni. Alah, kulih tanya dia molek. Kamar dia pula, bila kita letak hari nak menikah dah, jangwi jatuh. Di antaranya, tiga masa. Murih jangwi. Zuhal pun jangwi. Mustari jangwi. Zuhal murih mustari jangwi. Kali yang tetap zuhal, kelahi lelaki bini tu. Tek sikit kelahi lalu dah. Tak kena kamu. Silap bina makan ikan kering, abai beli ikan hidup. Silap bina makan ikan singgir, abai pergi buat kaisung. Kau cakap kamu. Sabit pergi tinggal ni. Kalau kita nak pergi mengatasi, nak pergi di antara gapa panggil, nak pergi bergurau gapa, kuih hari mustari. Pasal mengatasi teru. Yerusia ada. Bila nak pergi kecek harga pun nak pergi benih, pergi mustari. Kalau ha nak menego, jangan pergi jatuh. Pergi jatuh masa komar, syamsu, zuhroh, witu situ. Lagi pula asyamsu, zuhar, dia panggil asyamsu, komar, lagi pula zuhroh, wujatuh tak benar ni. Ya mulai. Dan begitu juga, kalau kita nak beli baju anak wui mengaji, beli hari Senin dan Rabu. Kalau beli baju hari Selasa, nak jadi dengan cari, curi demo. Ni nak Selasa cari, lalu buat tindak undang-undang ni. Sabit ya beli luar dalai, curi demo luar dalai tu. Berlaku kat palahan curi luar dalai ke betina. Allah teruk sungguh lah. Berisak mana? Ingatlah kalau nak belikan baju, pakai awak mengaji, hari Rabu dengan Senang. Nah, tu dia antaranya. Kita buat hak tu. Supaya tu juga kalau kita nak mula lagi bu, mula lagi cari ikan, mula cari ikan lagi satu. Rusia dia. Nak mula menani, mula hari Rabu. Pasal Nabi teman gharasa-gharasan yaumal arbi'a, siapa dia nak mula tani, tani gabu. Lepas tu kita baca doa, bismillah, subhanal warisil ba'is. Subhan warisil ba'is. Baca tiga kali supaya nak menyedung. InsyaAllah, tikuh tak makan, ketai tak ketik. Ni tak baca pun. Ikut kelipar dia bengorik, gue menyedung. Pelak-pelak kita ni. Ha, itu pesan yang babo sebagainya. Dan satu lagi, nak minta berhormat dengan laki bini. Bini hormatlah ke abang. Bini kena pecik hati lah orang abang. Abang pecik hati lah bini. Amang-amang kena pecik orang ahli. Ha, klik tadi, bos besar dia pasal ni. Pakat pecik penuh tadi. Hak besar sekali babo belajar kucuk pergi mari. Abang nak turun, tanggung pergi kerja, gimana jalan. Abang pergi misal. Kalau kucuk doa selamat, abang klik kemari. Gi tak nama klik rumah dia. Ni tak biasa kucuk hayat kat abang. Kucuk tak ada haya. Wasa rana yata awak kata sedap. Dia suka tak kata sore. Ni tak biasa kucuk hayat. Apa abang pun tu kucuk bini yata nak pergi mana tu. Adik yata nak pergi ngajar. Apa anak kita bini tak mengajar kau. Jadi kru kau. Doa umur tak. InsyaAllah selamat lah mengajar tu. Gi klik. Ha, main. Selamat deh. Bini ngajar pun sedap. Cahaya wabah lah. Kau kai. Dia halu lah. Tak ada ni bagi bini kata. Abang kata apa. Ngajar macam ni cepat-cepat. Sepak eh. Ke. Akhir budak kata gana baca kau. Dia ingat kat abang kata tadi. Dia kena beri semangat kita. Bila beri semangat kan. Bila abang gimana ikutlah. Bila abang pergi kerja ke apa. Klik kita tahniah dia. Dia panggil. Wui jadi di antara dia tu hibur hati. Lagu nak nego ke ni be. Dia tak laku weh. Oh, insyaAllah saya lusa pula. Sebab bosan. Ni hari ke naik sah kita pula. Ni dah. Tu lah kau kata dah kena kacau ni. Sepak eh. Lepas tak laki dah serabut dah. Ha, kita jangin lah. Wui sakit hati tak laki jangin. Kena tengok muka be. Ining sebagai pesan ni. Babu nak hidup korgo yang selamat. Anak berjuruh. Nak minta kita lepas badan jangan supuh anak. Anak tak molek buat sakit hati jangan supuh. Don't we hidayah.
Bila anak curi lebih kata tua, ah budak nak alim besar sungguh. Ah budak nak berjaya sungguh. Jangan kata babi, jangan kata hanya yang celaka tak boleh. Temu ni anak celaka, anak babi. Tak lepas. Walau anak jadi ke mana pun, tak kata situ lah. Sambil berdoa ke molek. InsyaAllah, bila kita buat ikut jalan syarak, berdoa jadi molek, selamat dunia akhirat. Oleh tu sebagai nasihat apa sekolah tu lah malam ni. InsyaAllah, akhir sekali bapa nak wik amalan. Nak minta ke semua ni dengan baik ada ikut laisut babo pun amal babo nak ui ni terima lalu dah. Nah babo ijazah kereta terima lalu. So yang hak wajib kaya tu lah tak boleh terima lalu kena ubah syarat. Pasal tu tu ia kena tajdid suku tu. Nah ha, ingat baik dengan semua ramai-ramai ni. Hak kena terima amal babo ni eh masya Allah. Tahu sungguh. Satu, babo nak ui amalan hak jadi muda kelik. Siapa dia tua, siapa dia tak rot jadi gagah kelik. Mata tak nampak, cerah kelik, telinga tak dengar, dengar kelik. Orang tina kena terik kelik semula. Ni. Iaitulah baca sebelum nak mandi pagi. Nak mandi pagi, ikut hati ke mana pun mandi pagi. Kita ambil air secatan. Allah tak obsah weh. Habis tak kena serok tekok minyak tak ada buh lagi ni. Ha, buh minyak dulu eh. Hey, hey. Minyak dah makan dah bismillah. Ha ni. Dah buh minyak apa? Lama sejak lagi pula apa. Pahul itu kita nak mandi pagi. Kita baca lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok di surah Qaf. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fa khashafna 'anka ghita'aka fa basaraka al-yawm hadid ula jadid 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 tiga kali siap jiwa mali insyaallah kulit terik tak nak pakai kering bahaga jatuh semua hak orang ada pulah bidah kulit besi yang dua kita akan betina hak mana kena-kena terik semula learning orang duk oyak babo lah eh babo ammo learning babo duk pakai kering babo ni ya tak kering main kering babo man kering. Ia kata gimana kata lah kerana muka dia mau cerah. Dia pakai krim babo mak. Krim ni. Amalan babo terima daripada babo mak yang ambil pun mula. Tuk mula babo dia, babo babo lah tuk titi. Seumur tua 100 lebih, mama kasih sungguh. Mama kata, bo, bo nak bini 4-5 lah. Ilah. Jangan tinggal lah, ma. Saya sungguh gagah. Sehat, gagah. Ini lah, mata cerah. Kulit terik. Ning amalan mani pagi. Jangan tinggal lah. Kita adik-adik tina ni buat amalan. InsyaAllah kulit terik semua. Itu dia cara. Lepas tu cara minum air pula. Cara nak minum maka ni satu rusia. Ambil daripada waliyun min awliya illah. Siapa dia buat amalan ni. Racun penyakit dalam tubuh tu baik. Nak maka buat amalan ni. Bacanya sebelum makan bismillahirrahmanirrahim, sebelum minum pun bismillahirrahmanirrahim selawat 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina. Niat aku minum kerana engkau ya Allah dan aku makan kerana engkau dan aku wikinya makananku, aku wilah dahga minum aku. Tapi cara minum jangan minum wi banyak, tegok-tegok, perak sekok. Buti. InsyaAllah. Ada salah satu orang ni umur 1 lebih. Tapi tua 15. Ni rusia dia. Yang kedua pula ingat semua makanan kita sekarang. Racun ada berlaku. Kerana buat Yahud Nasara yang beracun habis. Dalam makanan ni sangkan but ada. Ikan kita nak makan hari kalau orang menjual ikan tu kan. Ya buh celup air banyak. Tak ada ikan molek. Kerana lagi muka bule-bule buat kelip kan. Celup air banyak. Boleh tahunya orang terlubah duk oyak ke babo. Dia kata babo nak makan buat sebeli dah. Dia nak buat hari. Dia nak ambil hak yang muka dia. Buat apa? Dia kata dia mau celup air banyak apa. Dulu di antara di kala dia membuat pergi air batu. Puluh-puluh tu kereta gudang. Lain tak ada lah. Kereta lu buat gubat pun celup banyak. Lepas cuba kita kira umat celup tu. Dia tak cu. Ha ni. Lepas kita tak buat amanat nak buat lagu mana. Ni kalau buat amalan orang tina pun tak jadi menyakit pun. Sabik itu jadi makrin, abang susu, makrin muluk, makrin gapo jadi tukar banyak. Ni dia. Maka semua racun berlaku. Oleh tu ambil rusia babau ini, peracuh lebih racun dalam tubuh.
ni Rusia ni. Nak minta kita sekarang nak makan mana-mana, nak minum ko ambil Rusia tu dulu. Kamu ada pesan satu lagi Rusia almarhumullah tu ni pada, ia kata kita nak makan nak minum benda tak apa, jangan selalu makan, jangan selalu bermulut. Ia suruh ambil lidah ni. Tek langit. Cuba kita ambil lidah tek langit kalau berasa geli. Geli. Pasal dia panggil cekci. Tak apa, tak ada racun. Kalau duduk tak apa, wasa geli sama ke, racun tu. Sabit babo pergi mana-mana, tempat masyarakat mana. Kalau babo wasa tak geli, pun tak akhir lah. Ya tak kena, babo tak poso. Babo tak kata, tak akhir. Tu dia cara. Ikut nak makan mana dapur kita, ada tujuan kau, jangan harap. Benda dia mau beli mari kita kau nak makan, pasal apa? Terkadang dia mau celup ubat. Ubat ada kali, dia racun. Bila kita take lidah, tak make lidah ni. Tak langit. Geli tak? Kalau geli, tak racun. Kalau tak geli, racun dah. Ning Rusia ngutuk ni badai. Nah, dan di antara satu lagi, nak wihilai di antara segala penyakit. Orang penyakit, gapo, gie, ikut wasa sakit. Dia meruak aman, apa kata jadi berlaku. Sakit kepala, tak dipala. Sakit telinga, tak ditelinga. Sakit lutut, tak dilutut. Sakit perut, tak diperut. Ikutlah hak babo nak besar sekali, orang betina hak jadi makrin lebih susu. Orang betina babo rukuh cerita sungka dia cina rusak di antara abis susu tak ada harga dah. Kalau orang nak darah jadi di sini, pakai tak laku dah. Pasal banding di antara orang betina abis susu, supa dengan tangi mutu. Mutu tak ada tangi, tak boleh nak pulang apa. Hak kita betina sebuah tu sabit tu nak tahu kata ada tak ibu makrin. Bangun pagi terjamu. Kau nampak khas butir, pecek. Pecek gitu-gitu, baca apa-apa nak begini. Bacanya kita gitu-gitu-gitu-gitu sudah, tetap tangan kita baca. Bismillah. 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 3 kali. Lepas tu, A'udzu bi'izzatillah wa kudratihi min syarrima ajidu wa uhadiru. Ulah 7 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Pak kalau nyata kata jadi makrin, makrin dalam perut ke tumbuh isi gapo makrin besi buruk ke, ambil doa ni. Setiap-tiap sepas malam waktu mit akan tak takati. Hak ni 3 penyakit habis, penyakit hocai, penyakit berdebar, penyakit waswas, penyakit makrin. Wah. Kita tak tangan sini, nyakit makrin pun tak boleh lepas, nyakit cara hati pun boleh lepas, waswah boleh lepas, lagi pula ceroh mata hati mengaji mudah. Bacanya alam nasrah 3 kali tak sini. Rabbi syrah li sadri 2 kali. Lepas tu ulal surah Anbiya tak silap 82 apa ayat ni. Wa ayyuba iznada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Kita niat minta lah Tuhan hapus segala penyakit dalam tubuhku, insyaAllah. Ulil 3 kali sekali niat, sekali niat, sekali niat, pasal Nabi Ayub makring semua habis tubuh. Ulak ketik-ketik sampai habis tinggal 3 ekor ulak. 3 ekor ulak ni lah jatuh lebok jadi cukur, jadi semadu, jadi litoh. Litoh-litoh ibu ramak tu lah. Ibu sampai ibu ramak ni penyakit makring boleh. Madu boleh. Cukur boleh. Maka cukur mana dah ayat ni? Haa ni. Cukur ni buat lah. Kalau kan nyakit tai, nyakit gapun insyaAllah hinggo. Nyakit kau pun hinggo. Maka cukur ni. Hak mana longgar-longgar tu hinggo. Orang panggil tubuh kita semua tewak ada imzain ni tubuh kita. Ada pun tantang tapi habis. Nak we boleh buat, klik buat. Nah, tapi kena bila buat sudah tu, nak cara makan pandang. Gi kelik kutik buah-buah kayu hijau. Buah hijau we jadi 5 kilo. Mana buahnya putih hijau. Buah munga hijau. Buah meto buah, buah meto putih hijau. Jumuh hijau-hijau habis capo, buah jadi 5 kilo. Ambil air 15 kilo bubuh. Ambil isi mandu jebur bubuh. Jeruk dengan bekah kacau putih. Tudung 3 bulan. Sudah tudung 3 bulan, cedak air tubik. Boh dah jebut semakin lagi. Boh dah jebut sudah, tetap boleh seminggu dua, ya jerak turun. Ambil sikit, boh dah jebut pelalit luar dekat tu.
Buh, air pun lalik pula, wih penuh. Ambil ni saya madu boleh. Dia hantar pada musuh dulu, buh, kocok-kocok makan, makan. Longah habis. Lemuk-lemuk tu habis. Habis. Lepas yang kedua pula, orang hot pesa jenis sakit pinggir, sakit orang-orang toko buka habis. Ni dia panggil imzan tu habis masuk kelip. Dia dah tubuh dia. Tak buat habis. Sabit muhabar tu, ada. Orang satu ni yang ngaji tinggi. Dia kata, babo, babanya tinggal apa ni? Saya babo, dia kata. Dia kata, oh ya. Lepas yang Rusia buat lah. Kemarin ada orang petani yang jadi tai. Babu jebur dia, bawa jebur dia. Nanya dia. Hidup akhir tu. Ni salah satu ubat besar. Tubuh kita semua ni, kita makan ni kelip muda, kelip bersedia. Orang longgar, jalan sakit, insyaAllah. Tapi buat we kena cara. Naknya we yang boleh 5 kilo. Buah putih-putih nak hijah. Hak lah tak we hijah. Kalau buah nyo putih hak hijah. Buah metoh hak hijah. Tapi syarat buah munga jangan tinggal. We boleh munga kilo ke. Hak 2 ke 3 kilo lagi tu. 4 kilo lagi buah lain tak apa. Mek buah topoh hijah. Ataupun dia panggil buah zabit hijah. Tapu semua jeruk. Ambil air waktu baik tapi pula sampai 3 bulan. Lepas tu capu dengan air sikit. Buh pula nyawa habis tak habis. Kalau misal ada banyak ni kita buh penuh makin habis. Yang merah pula tambah pula. Eh teh we jadi muda kelip semua. Pelak. Haa, kalau nak we tahu cara belajar rumah. Nah, belajar rumah. Lepas apa nak we rasa apa apa. Makin bila? Lepas subuh, nak tidur. Cuba makin. Lepas subuh, nak tidur. Tubuh ringan yang dua pula darah tinggi tak ada, lemak tak ada. Ah ni. Tengok babo ke ni. Ni. Ha tu Rio eh. Tu beg peluh tak ada beg peluh sekali. Dah itu kata tengok tu ni ha teh. Kamu tanya apa dah cekam babo. Dia buat nama gerumuh lah babo. Tak serupa lah klik weh. Serupa ni belah. Ah nyerok pang babo dah. Ah tu nak saya suruh Rio. Ambil amal dia tak dibaca nah. Satu, hak ni hilang penyakit sungguh. Orang saat ni ada telefon babo atau babo, dia ruak amal babo mimpi. Mimpi hatu mana nak itu dia. Dia pun baca babo roh ni, baca lari perak. Akhirnya pergi tu. Dia kata mu main mana? Dia tak aku sakau meletup mu dulu. Oh, nak mari duk ni. Takut yang baca ni. Asabik kerana disawet tak pergi butaki baca. Kalau sakit kepala baca. Ada orang apa telung. Dia mari tu eh babo, dia kacau pasal telung lah. Oh amal babo jadi sungguh. Amma kena sepak lembu bekok situ. Amma baca habis selalu dia kata. Ah jadi nanti. Ani ni ayat ada oh dok dok hai kaya dia. Dan lagi pula satu lagi amalan untuk orang lepas daripada penyakit di antara amal pak amal perut. Terima mana 100 kena dengan babo. Kalau orang terima dah dia katanya umur 100 lebih tak mati. Lepas tu tak, dia panggil tak kena menyakit amal pak amal perut. Ia menyakit amal pak amal perut. Ia mari daripada rihil ahmad, angin merah. Maka angin merah yang masuk dalam rumah ni. Angin merah yang mari 3 fuyir, 2 fuyir. Dekat dengan subuh, dekat dengan ngorek. Hak tu ada kena tu. Lepas kamari ulih tu, nak boleh lepas kita baca ni. Lepas kita boleh salah semai, jangan bergerak kaki. Baca ni 3 ruh yang baca lain. Baca subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Baca 3 kali. Lepas baca tu kalau ada penyakit we habis lagi buat gini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hanim baik pada wali di Indonesia. Baca la ilaha illallah. Lepas tu dah angkat tak dada. Syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Niat ya Allah hapuh ulim segala penyakit syirik dan nifak dan semua segala penyakit yang ada dalam tubuhku dan minta Tuhan kawali segala penyakit. Tak sakit dah kan ni rusia siapa dia ada wak takut ada kuah-kuah dalam tubuh ke wak lepas tu rusia. Tapi syarat itu la ilaha wak wikna muduk ah kena muduk silap apa pula dah. Nambik Rusia ni. Nah, buat amalan. Dan amalan untuk nak pelembut. Nak pelembut hati yang nak kerah. Atau siapa dia kerah ke apa. Orang dekat hotel ke apa. Ikutlah. Atau nak panggil dia masuk dalam kedai ke. Buat amalan ni. Baca antara mengorik dengan isyak. Baca Yasin. Sudah baca Yasin sudah.
Mak dia telunjuk tak sini. Ha ni. Ni kot tu, kot ni. Ni telunjuk kanan tak celah ni. Pak kita buat celah ni kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima uliqati. Kacik bujang mata berapa? Ya Allah, ya Tuhanku. Pocok patah hati anu ambo hak tak ngerti dengar. Pas begitu juga sebab abang ni bini tak ngerti dengar. Pocok patah hati bini tu. Atau bini pun tu abang tak ngerti dengar. Pocok patah hati abang kena mudah Allah tu. Ambo dah Allah helah. Dolah lain, dolah lain. Taat dan patuh kepada menteku. InsyaAllah. Getirnya. Babo dah uwi kau ada wak aman mata lah. Babo jadi sungguh babo. Ini Rusia. Supaya tu kita berjual ke. Jual kedai tu kata. Ya Allah pocok patah hati manusia semua. Tengok kedai aku ni. Ha. Seruh-meseruh kepada menteku atau kasih kepada aku. Dia masuk kedai tu. Dia masuk kedai beli je. Ha tu dia nah. Ini amalan tak ada ayah leh. Mudah-mudah. Lepas tu amalan tak sewi sesok. Habib Umar kata datang pada hadis sahih. Siapa dia baca amalan sehari 100 kali. Iaitulah la ilaha illallah malikul haqqul mubin. La ilaha illallah malikul haqqul mubin. Jamalud wa uli annu. Siapa dia baca 100 kali hening. Allah Ta'ala terkatuk pintu apa-apa terbuka pintu kayu. Dapat nak kunci syurga akhirat esok. Ni, mudah-mudah. La ilaha illallah malikul haqqul mubin. La ilaha illallah malikul haqqul mubin. Macam tu. Dan satu lagi amalan turut tangguh. Nak turut tangguh pergi, nak pergi periksa sampat, baca doa ni. Ikut nak pergi mantak siwi takut, baca doa ni. Hak ni ambil daripada orang terima daripada mulah yuh nguh hak berkat di sekal. Mulah yuh teh. Mulah yuh nguh dan mulah yuh teh. Mulah yuh nguh ni yang katanya, turut tangguh pergi tak jakuh. Kita baca la takhuf wa la tahzan alaihim wa lahum yahzanu. La takhaf wa la tahzan alaihim wa lahum yahzanu. Turun tangga. Jakah gi mek rang kayu selah, siuk rang kayu pula. Boleh kocek, gi jalanlah. Tapi syarat klik rumah nak tahu. Kalau gi periksa sampak, gilah. Atau nak gi di antara naik saksi, gilah. Insya-Allah Rusia tebal. Kalau jadi molek lagi naik kereta ke apa mutut sewi capai, ambil Rusia ni. Baba terima daripada Abu Haji Soleh Sik. Dia sebaca ni. Semasa yang ada tak uih babu uih kat orang takut dia gila. Yang tak ada kau tak ada ikut mu nak uih. Apa-apa nak uih dah ni? Nak turut tangga gila kali. Nak turut tangga gimana ikut. Baca bismillah. Tawakkal tu ala Allah. Wa fawwattu amri ila Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil alim azim. Pada tambah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. La ilaha illa wa alai tawakkal tu wa rabbul arshil azim. Baca ayat kursi sekali wa ilahukum habis. Kebih tiga kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baca la takhaf wa la tahzan alaihim wa lahum yahzanun. Lepas tu turun pergi ambil rakan kaya selah siup. Hak hidup. La takhaf wa la siup. Puh boleh kocek. Bila klik sampai rumah nak tahu lah. Pelik kat Rusia je. Ni buatlah amalan ni berjalan insyaAllah selamat tak capek dalam berjalan ni. Mudah-mudah je. Itu di antaranya. Nah, ambil amalan wabah da'wi ni. Pas kalau wabah seorang boleh gocah muai. Bila orang nak gocah muai, boleh tanya dengan orang agama asing apa. Dengan agama asing, apa wui? Kalau orang sama Islam buat da'wi. Pasal dia tengok heluh, supur dengan semuk lah. Sepak macam ni. Ni Rusia nah. Pas satu lagi, bila benda kita hilang. Ikutlah cari tak temu kau, duit hilang kau, orang curi kau. Benda menata hilang, benda lari pergi ke pacar ni. Hak ni timur di mulah, yang nguh. Berkat tak apa-apa timur daripada orang timur mulah yang nguh. Tahu sengerti. Babah itu orang jabat. Mari rumah kata babah, tolonglah katanya, ya beli lembu nak gerbel. Lusa nak gerbel lah babah, 30 ribu boleh tegak habis. Babah pun selalu. Kata we berdoa ni klik baca. Ya baca tempat menyapih hilang tu lah, lembu cukup. Lepas tu ada sema Allah Ta'ala yang pergi ngaji rumah ke jemaah. Dia cabut 100 dekah babo. Lepas pada tu, di antaranya, dia duit lebih banyak pada mana ibu kan. Klik hilang beg duit. Dia telefon babo, beg duit ambo tak ada. Tinggal muha buat tak ada. Hilang babo.
Abu terbaca-baca. Baca tiga kali ya. Lad sekut ngapiyo. Ingat. Siapa Allah Ta'ala saja cumi mata hilang. Ya juga. Ikutlah hak ni hebat besar. Nah ni rusia besar. Pemari babo dok we bercoba dah. Burung babo tu baik. Eh tak ada lah. Babo baca. Lah klik masuk sagi. Lepas tu satu tika ibu ayah babo hilang. Ni hari je tak temu. Babo baca doa ni tak pakai telah babo tu dekat khawat lah. Mari mana? Ni rusia ni hebat. Ha sabik tu anak gi tak klik. Tok laki gi tak klik. Ingat abai kita laki tak klik bini buat temu lah. Ah, wak tak kelek. Nak bin 3-4 kelek lah. Ambil rusia ni lah. Allahumma ya jami'an nas liyaumin la raiba fi ijma'alaya dolati. Doa ni juga dia membagi tetap bayar. Baca doa ni, tarik ni. Tak boleh duduk lalu lah. Tepat dolati tu kena niat. Allahumma ya jami'an nas liyaumin la raiba fi ijma'alaya dolatinya. Kalau bini tak klik gimana, abai tak klik, anak tak klik, bacalah doa ni insya-Allah taala klik. Ha nah. Dan satu lagi amalan tiga surah. Tadi dia orang telefon babo. Dia teriak dia telefon kata babo. Mama terima kasih banyak-banyaklah ya tu. Ambo duk serabut tahun-tahun dah babo. Tak tahu tu mama tak ada arah. Mujur saya kata saya cuba buka klik babo duk mengajar. Ia buka klik steam ya babu amale. Babu siapa dia baca tiga surah ni sehari semalam jangan tinggal. Tawi mother stay the new. Asal tiga surah babu mimpi, babu mimpi jumpa Habib Umar tulis surat wik babu. Kah 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 tiga. Lepas tu duk apa lama Habib Tuhan mari wi. Siapa dia baca sehari semalam tiga surah ni mother stay the new. Pelak tak pelak dalam Quran 114 surah. Tiga surah ni huruf kah tak ada. Pelik babo. Eh pelik sungguh. Lepas tu babo pergi kecek dalam kat babo basik kata ha memang ya nak atik eh. Babo dia busu pun ya nak atik eh. Pelik. Tiga surah ni tak ada huruf kaf. Siapa dia baca mada seria tenang hati. Iaitulah wal asri. Li ila kul a'udzu bir falaq. Baca sudah mu wal asri li ila kul a'u wal asri li ila kul a'u. Tak ada. Baca sudah lah. Bima takut sebab orang cerita orang minta doa babo waya atau we hilang orang budak teriak tu lah. Ya babo hajar dia mengklik siuk lah adik mutep-tepnya sebelah kali baca Fatihah. Ya klik tiga hari yang mari. Ya kata babo lo kau teruk babo tiap anak mu. Mengklik baca babo tak putih-putih baca Fatihah. Baik anak Fatihah. Puh Fatihah. Puh Fatihah. Puh. Oh babo tak nak buat semua tiba. Kau kerja lah gitu. Ya tak boleh lagu tu tak kena. Limit amalan ya. Baca tiga surah jangan tinggal. Buat amal adik-adik semua lah. Buat amal boleh-boleh. Bahkan mari akhir sekali babo. Nak ui tiga amalan. Nak uti lah. Selawat amalan ni timur lah nah. Khak Habib Umar timur daripada Nabi SAW. Siapa dia serabut gapo? Siapa dia cari makan payuh? Siapa dia susah hati? Siapa dia tak lalu? Baca dok selawat ni. Selawat ni tidak ada tertulis. Hanya selawat ni Habib Umar Timur pada lidah Rasulullah SAW. Habib Ali yang ijazah selawat, ia teriuk. Selawat ni baca lembut je pun baca selawat ni. Sedap tak? Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nurikasari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kuli atwari wa ala ahlihi wa sahbihi ya nur, ya nur, ya nur. Baca. Kita mari serabut gapo baca selawat ni. Hilal dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala ahli wa sahbihi ya nur ya nur ya nur. Ulailah. Tak lalu makan dia lalu duka cita tehwi habis. Habis semangat akit semangat semula. Dan amalan satu ke selawat boleh mimpi jumpa Rasulullah SAW. Amalan terima daripada Habib Abdul Rahman. Sebelum tidur baca 10 kali ataupun baca 11. Bacanya nah ana fi jahi sayyidina al apa ana fi jahi sayyidi sayyidina rasulillahi
Baca itu. Ana fi jahi sayyidi Rasulullah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ana fi jahi sayyidi Rasulullah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ana fi jahi sayyidi Rasulullah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tamam. Akhir sekali selawat wajib kaya. Maka selawat wajib kaya ni ingatlah tak leh tulis, tak leh takak. Siapa dia takak kena werulu. La yutab wa la yurakam. Bapa nak baca 5 kali. Kalau ingat terima lalu ataupun dia ingat ada ijazah bapa. Karate bapa turun ijazah bapa. Bapa nak baca ijazah weh. Tapi jangan kena sium bapa lah. Ijazah sium mulut bapa. Nak jual nak ijazah boy. Halah. Nak sium dengan bapa. Bapa perlu busuk bapa ni lah. Dia mahu bapa sedap bapa busuk. Dia jahat tak apa bapa nak ijazah weh. Ni dah. Bapa nak ijazah. So. Allah apa dodo bengeling ngoro guk tu. Ah dak jauh tak apa nak ijazah dah boleh. Ah selawat ni lah bacanya lepas subuh 10 pasal 10 tapi tak boleh takat. Pia baca selawat ni baba timur pada Habib Jamal. Habib Jamal timur pada Habib yang tua di Yaman, selawat ni tidak boleh tertulis, tak boleh takat. Tetapi pia boleh ingat baca tu ha wajib wikayo. Bacanya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Ada sekali lah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Selawat ni jadi jaksa sungguh. Orang dah mengamai kata bapa jadi sungguh. Saya tak putus-putus rezeki. Akhir sekali nak ui satu khusyak, satu rusio. Siapa dia ada di antara kolesterol, siapa dia ada nyakit jadi emak pak dah, darah tinggi, jaga makan ni pak perkara ni. Tanda malak ni, tanda ni. Pak perkara ni makan masa seminggu. Nah, dengan malak nah, siapa dia gemuk, nak ui kuru, nak ui kolesterol, masa seminggu dia baca. Makan. Satu bubur kacir. Bubur kacir jangan bubur sate. Bubur kacir dengan bubur sate. Lepas tu saka bubur boleh. Saka cap merah. Yang kedua pisang. Kena harap pisang weh. Mata dengan ubi je lah. Set pisang. Ikut pisang apa, pisang kelawak. Set pisang batu ke, pisang bunga ke ikut. Yang tiga ikan singgir. Nasi sama ke? Ikan singgir. Ha, gaduh lalu. Tak apa, kenyi. Ikan singgir. Yang keempat, susu tawar. Nom ciri. Maka sehari 4 hari 7 hari 4 perkara ni. InsyaAllah kolesterol mula tubuh habis, darah tinggi habis, kecil manis insyaAllah akan habis. Sarap pakkan makan sungguh. Pakkan makan pun lep pagi kita makan pisang dengan susu kau. Lep petang makan ubur kacir dengan kesinggir kau. Kesinggir sedap makan kita buat singgir sekor. Orang tua buat ke kita ada penyakit lah. Kita makan kuah yang alak kenyir. Bapa kan sekali hari apa? Makan nasi pukul 2, setengah pukul 3 pun makan. Lep pagi terkadang makan pisang sutih. Lepas tu makan ubat air bapa tadi. Kadang-kadang mama ayah beli roti. Gila semua apa? Kadang-kadang makan sekrok dengan telur apa? Mana mama pagi tak suka sama. Kita nasi sama. Tu apa? Lepas tu lep malam tak makan dah. Lep malam buah kayu topoh sutih ke mama ayah koyak. Atau buah sali ke. Atau pisang ke. Ataupun makan pala kepuk kau. Begini sama apa? Lepas tu makan air suai, makan ubat tadi. Tu apa? Sampai apa perut tak uci. Ni gitu perut. Okay. Ambatlah Rusia ni. InsyaAllah kau selamat. Ha, oleh tu, bapa agak tercukup dah nah. Bapa terima kasih banyak-banyak semua mana hari ni. Dan semua dia ikut laisut bapa ni berdoa lah. Bapa sihat dan al-afiah. Bapa sendiri keluarga bapa. Dari pula puak tak pakai bapa semua. Lepas tu jumpa di mana bapa. Tegur lah ratik.
ada hajat ke apa gilah di pondok. Pak kata segi mana pun ambil botol resap babo nah. Tapi syarat nak telefon apa nak minta jaga masa tu ha. Sebelum masuk subuh ya tu dah. Babo dekat nama nyamanya. Ter kupat. Ah babo ni ho, nak ijazah. Allah. Babo tu ko gak dulu. Apabila babo tu pukul 8:15. Ambil 15 sampai 9:40 pening babo itu. Ter. Hak banyak sekali orang betina. Ijazah mala wujud kayu. Setengah tu babo nak anu babo ambol lu rambo. So babo dok babo tu. Setengah tu berak tak tubik buat ke mana babo? Tanya babo juga. Ha. Setengah kata mimpi ya dia berak, mimpi berak. Gapo babo? Allah mimpi wayak babo juga buat berak. Buat tubik tanya. Doa Allah, babo pun tak apa nak anu serius ya kapung kita takut nah. Nah ya bila kita mimpi orang goda kita. Mimpi atau orang khat kok kita tak mati ke tu. Ha tu. Alam mimpi duku anak, mimpi bersusu ke anak. Orang itu dua cara. Emo nak boleh rezeki muka, emo nak boleh anak, emo di antara satu lagi. Kalau orang betina kat, abang nak bini sore lagi. Ha 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 tu dia. Bila tahu dah kat, kena ambil amalan babo kacau dah. Pum! Sejujurnya. Ha, tiga cara nah. Ha, oleh tu ambil nombor telefon babo nah. Ha, 0-8-2-8-4-8-8-5-0. 0-8-2-8-4-8-8-5-0. Sun, pet, huk, song, pet, si, pet, pet. Ha, sun. Atau bolai babo. Bolai babo, sun, kau, pet. Sun, neng, pet. Sun, sun, pet, huk. 0-8-0-9-8-0-1-8-0-0-8 ni 0-9-8-0-1-8-0-0-8 ni buat apa kalau tak saya minta Facebook apa ada buat baboman lah buat B-E-B-E babo M-A-N baboman boleh tapi babo saya banyak boleh kecek-cek boleh lah kalau nak tanya ke apa boleh hoksa je buat babi mang tak tupi ha tu tak tupi hati ha. Buat siapa lek malam nak telefon pukul 11 pukul 12 hadir dah. Celah tu abang ngajar. Lebih pukul 12 tak suara. Payuh. Buat kampung tak ada sudah. Sudah keluar dah. Ha, tu dia. Ha, oleh tu ingatlah kita semua ni nah. Abu apa-apa kata tadi tu. Kalau agak baik daripada Allah Ta'ala. Mana tak malam pada abu sendiri. Dan lepas pada ni, budak abu akan waktu bit surat amalan tadi. Surat amalan tadi wilah tak pakai 5 kop harga tepat pun. Murah dah nak cari mana. Mama tak boleh harga 4 kop. Beli hok ni 5 kop ni boleh pakai sup-sup. Buat amal tu ada belakang. Amal dah gagah tepuk sini. Cukup belakang tu apa tak buat yang banyak tu. Amal dah pagar tubuh. Amal nak boleh henuk. Amal oh cukup belakang tu nah. Pia nak tengok. Giblik tak pakai tadi bahagi semua tadi. Wilah 5 kop kaya. Dan selepas bawa baca doa. Jangan beralih lagi. Celah-celah tu lah. Buat tu tak akhir tu selawat. Baba tu akhir selawat sudah. Bagi tiga tu. Selawat lah belah dah. Ha tu. Oleh tu. Baba nak baca doa. Pakat kata amin. Lepas pada tu tak akhir baca selawat. Bagilah di antaranya. Amalah doa. Tak payah apa tanya baba dah. Ha oleh tu. Baba minta maaf ramai-ramai ni. Minta maaf baba banyak-banyak. Doa lah baba selamat al-afiyah. Baba keluarga baba. Dah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم تعالى اللهم تعالى اللهم اصل اللهم اللهم sallallahu alaihi wasallam.
جد الحسين صلى الله